Then kita present dulu yang Pascal punya idea to the panglima, panglima, which is panglima Pascal masa tu. Tan Sri Effendi. Bukan maksud bukan Tan Sri Effendi. Kita pergi pada Datuk Nana di Jugra. So dia kata dia setuju sangat sebab apa? Memang masa yang ni sesuai untuk diorang tonjolkan pasukan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Oh, itu intro dia. Okay. Tadi dah warning lah. Okay. Baru faham. Okay. Cringe gila. Aku dah tengok yang Samsung punya tu. Aku rasa aku bersedia tapi bila dia duduk kat sini. Kau rasa kau dah sedia kan? Aku rasa dah bersedia. Tak, kena beritahu lah. Takut ada yang sakit jantung kan? Okay. Jantung okay. Okay guys. Kali ni kita bawa pengarah dan salah satu penulis untuk Air Force The Movie. Pengarahnya adalah Zulkarnain Azhar. Dan ni Opi Haris. Okay, Opi Haris ya? Ya, betul. Jadi penulis ada nama lain ke? Tak, betul, eh? Itulah nama aku. So, selalunya banyak kita interview legend-legend dekat sebelum ni. Kali ni kita interview bakal legend, insyaAllah. Bakal legend. Bakal betul. Legend. Dan, apa khabar? Kau baik. Terima kasih lah jemput kita orang. Terima kasih lah kerana sudi datang ke channel kecil kita orang. Walaupun tengah sekarang tengah booming Air Force, 30 million kan? Paling baru. Ya, hari ni kita orang baru announce 30 juta lah, Alhamdulillah. Mana korang rasa dengan sambutan yang macam ni kan? Korang expect tak? Aku sebenarnya macam surprise kan? Sebab rasanya ni lah kot projek kita yang first yang you know, sampai tahap ni, Alhamdulillah. Dan yelah, terkejut. Seriously, ya. Yeah. Kalau saya boleh cakapkan terharu lah, terharu sebab nak ikutkan kita punya expectation. Of course lah, setiap filem yang kita buat kita ada expectation lah. Kita nak semua orang tengok. Yalah, kita nak seramai mana orang tengok. Sebab bila kita buat satu filem tu tipu lah kalau kata oh kita nak 15 orang je tengok. Tak ada. Kita nak mesti diterima oleh majoriti lah, semua orang kan. Jadi saya amat gembira lah bila katakan penonton tengok and then they enjoy. Dan yang paling saya suka adalah apabila kita ada macam perbincangan selepas menonton tu. Dia ada perbincangan. Sebab filem tu kalau katakanlah filem tu forgettable, filem tu tak berjaya lah pada saya. Apabila filem tu dia berbincang, lepas dia tengok tu dia pergi duduk kedai kopi macam ni, dia bincang, "Eh, kau suka apa tadi? Aku suka ni. Aku ada yang tak suka." Dia ada suka, ada tak suka. Benda tu buat filem tu berbaloi lah sebenarnya. Apabila ada perbincangan, ada serta yang suka, ada tak suka, itu lumrah alam lah. Sebab kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Jadi saya amat sekali terharu lah dengan sambutan. And then paling yang saya terharu adalah kanak-kanak. Sambutan kanak-kanak. Sebab saya tengok ada hari ni saya punya pelakon nasi, dia forward saya satu komen kat Twitter. Seorang mak ni dia kata dia ada anak autism. Dia kata dia bawa anak dia tu, anak dia tengok, anak dia menangis. Dia duduk diam tengok dan menangis tengok filem tu. Dia terharu. Sebab saya pun ada autism. Okay. So jadi autism, anak-anak autism ni dia susah nak express dia punya rasa dia, perasaan dia. Kita tak tahu. Jadi apabila even anak saya dah tengok banyak kali, anak saya jenis hyper, dia tak akan tengok akan concentrate lah. Tapi yang ini ada beberapa anak-anak autism ni dia akan tengok dan concentrate. Boleh fokus lah. Dia fokus concentrate dan dia menangis. Yang ini kes dia menangis. Jadi mak dia sangat-sangat sedih dan terharu. Dia gembira. Dia tengok anak dia boleh. Bila tengok pertama kali ya, bila tengok wayang, dia tengok filem dan dia menangis. Dan dia boleh fokus. Dia fokus. Itu macam satu keajaiban nak buat budak macam ni untuk fokus. Selama ni jangan selama ni fokus kan. Dia tiba dan dia beremosi pula tu kan. Ya. Sebab menangis. Sebab dia relate dengan watak anak legend tu ke? Kemungkinan sebab itu memang saya punya intention CSR saya lah. Sebab setiap watak dalam cerita tu ada cebisan karakter saya dan family saya lah. You know, yang perempuan tu adalah macam ibu saya, wife saya ataupun kakak saya kan. Yang punya kekuatan wanita tu saya letak kat setiap karakter tu. Sebab saya punya mak saya masa dulu dia jaga bapak saya sakit, lumpuh sepuluh badan masa arwah, dua-dua dah arwah lah.
Lepas tu kakak saya dia single mother, jaga anak apa semua. Dan wife saya jaga saya waktu saya sakit kena COVID tu. Jadi pada saya benda ni karakter cebisan-cebisan tu ada. Legend pula ada cebisan saya. Okey. Maksud dia adalah karakter tu, setiap karakter saya, sebab ada line dalam cerita tu adalah adakah hidup kita ni hidup menunggu mati. Dan satu lagi adalah adakah hidup kita penuh dengan janji yang kita tak tepati. So kata itu adalah core filem ni sebenarnya. Ini saya nak beritahu. Saya kalau orang tanya kenapa kita buat sebuah filem, mesti pembikin tu kena ada sebab buat. Dia tak boleh buat sebab oh saya nak buat filem sebab saya punya passion ke apa. That one is passion lah. Tapi filem tu, satu karya tu, dia mesti ada alasan dia nak buat. Dia ada sesuatu dia nak sampaikan. Jadi yang dalam cerita ni, benda yang nak sampaikan adalah sebenarnya cerita yang dekat hati saya adalah janji-janji saya yang saya tak dapat tepati. Contohnya dengan arwah mak bapak saya. Saya tak dapat sebab dia tak nampak saya, sebab saya dah janji dia saya nak akan jadi filmmaker, saya akan jadi director, tak sempat. Mak saya meninggal sebelum saya direct first film saya. Revolusi. Jadi itu benda yang saya katakan filem ni saya kena gambarkan tu. So setiap pelakon saya bagi tahu dekat karakter mereka, you guys kena create untuk karakter masing-masing, korang kena create satu janji. Dan korang bawa janji tu sampai habis filem ni, sampai habis korang shoot. Tapi jangan bagi tahu saya janji apa. Tapi itu adalah karakter ni. Maksudnya diorang sendiri yang hanya tahu diorang punya janji tu. Orang lain tak tahu kan. Contohnya? Contohnya macam legend. Saya bagi legend lah paling senang . Janji dia adalah dia nak jadi, of course dia jadi ketua pemimpin sebagai CEO, commanding officer. Tapi sebenarnya dia gagal. Dia merasakan diri dia gagal untuk menjaga anak dia kerana dia sebenarnya backstory dia menyibukkan diri dia. Keluar untuk elak jaga anak dia. Dia keluar untuk elak jaga anak. Dia keluar, dia terlampau sibuk tu sebab dia nak balik, dia pegang tu dia rasa macam okey, aku janji aku ialah nak balik. Dan jumpa anak aku dan jaga. Yes. So itu yang saya terasa benda ni terjadi pada saya apabila saya sakit COVID hari tu. Saya berdoa, saya kata bagi saya peluang balik untuk saya balik untuk jaga saya anak saya balik. Anak saya semula. Itu saya punya, kalau tak ada itu janji saya habis lah. Tapi itu saya kata, dalam hidup kita ni kita penuh dengan janji tau. Tapi kita tepati ke tak, kita tak tahu. Mungkin ajal kita sampai, mungkin kita punya ni tak sempat lagi, rezeki kita tak sampai. So cerita ni begitu. Kadang janji dengan diri sendiri pun ada yang tak ditepati. Yes, yes, betul. Betul. Itu paling banyak lah tak tepati. Teruk itu COVID. Saya stage 5 ditidurkan 2 kali. Ditidurkan 2 kali? Ya. Tapi dapat survive lah. Survive. Yes, itu yang dan bayangkan kita orang yang masa dapat berita yang Zul dalam keadaan macam tu. Bayangkan kita orang yang ramai-ramai ni dengan the crew, the artist, dengan kawan-kawan rapat yang buat cerita ni tengah nak edit ni. Tahu. Kita punya perasaan macam ni. Masa tu berapa persen dah jalan? Itu dah. Rasanya dah. Mungkin tak benda tu yang ada membantu korang masa editing tu. Dia punya roh tu sampai orang tu dengan, tapi sebenarnya masa tu dah log edit dah. Mana tahu masuk dah log edit. Music belum lagi. Masa tu music dah. Situ main lah tu. Tapi tu ada cerita lain lah. Ada cerita lain. Kita tunggu dulu. Tapi macam karakter-karakter yang Zul cakap tadi tu, kau as a script writer, kau bahagian mana? Kau ada develop watak? Yes. Untuk cerita ni macam kita ada pembahagian sebenarnya. Yang dramatic part, which is Zul punya part, dan juga yang the tactical and action part, which is aku punya part. Jadi kat situ kita ada macam department baru ya, yang kita berjaya create, iaitu tactical script writing dengan dramatic punya script writing. The whole essence and the whole story. Yang aku punya part adalah bahagian tactical dan juga bahagian specialties of each of the character, which is kita design dan kita bagi call sign tertentu yang sebenarnya ada back story masing-masing. Setiap seorang yang ada macam Hujan, Tuai, Legend, Adib sebagai Rock, Adib aka Rock dan lain-lain tu semua ada belakang background cerita. Background tu, maksudnya kau punya bahagian lah. Yes, ada bentuk karakter
itu kita sama-sama. Yes. Oh, sebab yeah. Macam macam kawan-kawan yang yang bertugas sebagai komando-komando ni, dia orang tak pakai nama sebenar. Dia orang pakai nickname dan apa semua kan. Even apa call sign pelik-pelik pun ada. Rakus. Yeah. Betul. Ada rakus, ada cerita sebaliknya. Macam Mantis ni ada cerita sebaliknya macam mana dia dapat nama tu, dan nama pelik-pelik tu semua sebelum dia orang masa dia orang dapat apa jadi that unit tu. Jadi okay. And then jadi cerita-cerita diorang tu kita design accordingly dengan Frank. Macam aku dengan Frank akan bekerjasama on on that part, on the tactical and action part, dan Zul akan suntik dia orang punya soul pada each and every one of the character. Jadi itu satu benda yang sebenarnya nampak susah, tapi bila kita dah dah lay out benda tu and by the details of each and every character, dan benda tu dapat that character tu hidup. Macam kau tengok memang ada masing-masing ada back story masing-masing kan. Yes. Macam watak apa Johan eh, Johan Syari siapa? Paku. Paku kan. Mula-mula aku dah cakap dah dapat detail something wrong dengan dia ni kan. The development tu dah ada dari mula dah benda tu. So aku cakap bagus lah, it's a good writing lah kan. Macam watak nama nickname tu dapat macam mana? Siapa yang decide? Sebenarnya kita macam macam mula-mula hujan aku discuss dengan Zul. Hujan ni sebenarnya dia dia combat signaler. Kalau kalau saya kata dalam Pascal, dalam unit Pascal tu dia ada dia ada macam-macam specialities dia. Okey, si hujan ni kenapa dia panggil hujan? Sebab pada mula-mula dia Zul cakap ini hujan ni sebab apa, masa dia first terima barrier dulu nangis semua tak berhenti. Lepas tu aku punya pula okey, yang aku punya pula dia sebagai combat signaler bila on mission dia yang panggil bring the rain tau. Dia akan bagi tahu okey tempat-tempat ni nak kena tembak apa semua kan. Dia yang panggil okey bring the rain. Air support akan dia sebenarnya kan? Call sign ni sebab kita orang sebelum kita orang buat filem ni, kita orang buat research dulu. Sebab kita orang terpaksa pergi macam contohnya macam saya nak tengok loop. Okay, loop Pascal ni macam mana? Loop pilot ni macam mana? So first kita pergi lima untuk tengok pilot. Lima? Ha, kita pergi lima masa tu. Lima tahun apa lah? 2018. So kita pergi lima tengok pilot-pilot. Okay, pilot Sukhoi, pilot F-18. Sebab dia yang lepas tu dia turun dari park kita orang. Saya tengok oh okay, handsensor. Tak tipu eh, dia orang memang handsensor. Saya kata macam, korang ni memang kena handsome, kena handsome jadi dia. Jadi pilot ni, saya kata kan. Dia tak macam askar biasa lah. Dia memang kemas, segak, macam memang ada gaya lah kan. Kulit pun cerah kan. Mungkin dia orang punya banyak dalam kokpit ke apa, tak tahulah kan. Jadi dia orang lain sikit. Yes. Jadi untuk Pascal pula, kita orang kena pergi Jugra. So once kita orang pergi Jugra, saya tengok pula geng-geng Pascal ni rupanya ni. Of course lah, dia duduk dalam bawah komando. So komando, you tengok lah rupa dia macam mana kan, badan macam mana. Jadi dari situ kita buat casting, tengok macam mana. And then call sign tu pula dia cerita macam mana dia dapat call sign tu. Masing-masing ada cerita, tapi mostly cerita yang memalukan dan kelakar. Contohnya lah, okay, apa nasty dia cerita dalam apa Facebook dia, kan. Dia tengok kan. Dia tipu. Ada saya tulis wah tu Rob bukan tercekik batu lah dia. Makan cekik batu. Ada cerita dia saya bagi tahu ini yang saya betul untuk Adib Rock ni. Dia dapat Rock sebab dia ni waktu dia training dia antara orang yang paling lama dalam toilet. Berak batu. Tu dia dapat Rock. Member semua bengang. Tengok aku rasa dia tak cool dah. Memang dia pun rasa dia akan cover. Tapi kalau the real thing dia akan cover. Memang macam tu. Akan cover. Yang ada yang ada anggota dia tak bagi tahu tau. Panjang ceritanya itu. Panjang ceritanya. Kau sign dapat mana? Dia akan sorok kisah sebenar. Yes. Bunyi tu macam macam cool tapi tak. Itu kan. Kena pula dengan dia kan, dengan badan dia tu kan. Rock. Kekal. Okey. Ini. Kau ni lama diam. Cerita lu pasal movie, aku banyak background ni. Flashback. Slit. Okay. Macam pengarah Air Force ni kan. Buat je revolusi kan. Ramai tak tahu ni background apa semua ni. Susah nak cari. Tak ada interview.
So boleh cerita sikit biodata kan. Nah, asal daripada mana? Macam mana involve? Macam mana boleh involve dalam dunia seni ni? Nak cerita ni satu malam ni. Kita sinopsis. Okey. Sebenarnya saya ni orang biasa. Okey, saya bukan di, anak-anak di kalangan orang industri ke, bukan. Saya mak bapak saya, cikgu arwah. Dua-dua cikgu. Cikgu sekolah je. Pencen and then yang meninggal itu je cikgu. Tak ada apa pun. Saya dibesarkan, saya lahir dekat Perak, Teluk Intan. Lepas tu dibesarkan dekat Taman Sri Gombak. Dekat sini. Oh, sini je. Sini je, Taman Sri Gombak. So, saya lepas saya kahwin apa, lepas mak saya meninggal baru saya pindah ke Subang. Okay. So, jadi saya memang dibesarkan dekat Taman Sri Gombak. Dan masa saya, kita membesar sebab mak bapak saya bukan orang senang. So jadi apa yang dia buat adalah dia akan sewa zaman tu VHS tape. Zaman sewa tape. Zaman sewa tape tu. Okey, RM3, RM5.20 macam itulah. Ada yang hi-fi stereo, ada yang mono masa tu kan. Jadi setiap minggu kita akan sewa tape. Seorang satu sewa. Kata saya masa tu masa kecil belilah cerita Batman Tim Burton. Sewa tu kan. Abang saya mungkin tengok cerita lagi ganas sikit, Komando ke Rambo ke apa kan. Kakak saya tengok cerita romcom Triple Sin Seattle ke apa. Mak saya tengok Endon punya horror. Bapak saya tengok Hindustan. Bagai genre. Bapak saya tengok Hindustan. So kita orang tengok ramai-ramai. Itu kita orang punya Aktiviti. So maksudnya bukanlah seorang satu tengok. Ada seorang tengok ni. Ada time seorang. Tapi selalu kita tengok sekali lah. Sekali lah tengok. Hari ni kita tengok cerita ni. Esok tengok cerita dia ni pula yang pilih. Jadi itu dah jadi kita orang punya ritual lah. Kita punya ritual. Jadi daripada situ saya dah terdetik. Saya bila saya tengok Tim Burton Batman tahun 1989. Masa tu of course lah, saya umur 7 tahun. Saya nak jadi Batman lah masa tu. Aku sampai sekarang nak jadi Batman aku. Betul. Lepas tu bukan dia nak jadi Batman, nak jadi Bruce Wayne. Berharap mana tahu mak bapak. Mak bapak sorok duit bawah tu, bawah meja. Lepas tu boleh lah bila jadi apa, jadi anak yatim boleh jadi Batman lepas tu. Betul? Tak ada. Rupanya tak. Memang anak cikgu je. Anak cikgu je. Bukan ada cover cikgu. Tak ada. Cikgu tunggu. Tapi tak apa, alhamdulillah. Sebab oleh kerana tu juga saya, sebab kita orang tak boleh nak travel. So mak bapak cara dia nak bawa kita orang travel ke banyak-banyak tempat ialah tengok movie. Sebab kita tak ada duit nak pergi travel, nak pergi nak tengok. Faham. Bapak pergi apa, ambil Bollywood lah, nampak ah Switzerland yang menari-nari kat Switzerland kan. Switzerland dekat Delhi apa. Jadi begitu. Jadi daripada situ saya nak buat filem sebenarnya. Daripada kecil sebenarnya saya tahu. Dah trigger dah. Saya umur berapa? 7 tahun tu. Okey, lepas yang tu masa tu nak jadi Batman lagi lah. Tujuh tahun nak jadi Batman. Tapi dia waktu cerita Jurassic Park. Jurassic Park. 1993. Yeah. The Jurassic Park dan sebelum tu Terminator 2. Masa tu ano. 92. Yes. So masa tu, sebab masa tu TV akan tayang making of. Dia tulis movie magic ke apa lah. Yeah. Dia tunjuk macam mana buat CGI kan. Movie magic. Ada. Itu memang kau tak biasa. So kita orang, saya siap tape. Record. Saya ada record player. Record. Tunggu. Record. Sebab saya nak tengok balik dia punya pemikiran dia. Record yang making tu? Saya record. Dia setengah jam. Kan boleh. Yes. So itulah tuanya kita orang ni. Jadi masa tu rekod saya tengok. Lama-lama saya rasa macam cool juga kerja ni kan. Aku boleh buat ni kan. Dia macam dia minat tau tapi dalam diam. Beritahu kat bapak cikgu kan. Dah besar jadi apa? Jadi arkitek. Jadi arkitek padahal dalam hati dah tahu nak jadi filmmaker. Lepas tu dah masuk SPM tu. Saya pilih. Masa tu nak masuk belajar dalam bidang filem, mak bapak confirm marah. So nak cover line, ambil meskom. Letak meskom. Lepas tu bawah sekali tu letaklah, dia tak boleh letak banyak, 5 apa pilihan tu. So pilih satu, last tu pilih diploma pentadbir awam law. Teka yang mana satu dapat? Yang tu dapat. Yang last. Yang law tu. So pergi satu semester. Satu semester pergi. Lepas tu tak belajar apa sebab lecturer tu time tu busy. Masa tu reformasi. Okay. Zaman reformasi. 98 kan? Jadi lepas tu berhenti. Satu semester tu berhenti sebab tak boleh jalan. Sebab ada pula janjang aerometik. Awak bukan budak admet, budak sastra.
So matematik moden pun hancur, nak buat admat mati lah. Lepas tu sebab kita orang family kita orang yang pandai melukis, saya pun salah seorang boleh melukis. So jadi saya pilih, lepas tu saya tak nak masuk ITM punya seni persembahan sebab ada sebab-sebab tertentu. Mungkin orang tahu kot sebab kena buat persembahan lah. Bukan, sebab dia punya dekan dia. Okay. Tak apalah. Okay. So jadi tak biarkan dia dengan aib dia. Ya. Yeah. Jadi saya ambil graphic design. Ah, graphic design tu yang jumpa adik dia. Oh, DOP. Saya ambil graphic design. DOP. Dia DOP masa tu anda panggil anak East, kita panggil East. Jadi saya ambil grafik. Lepas tu Talia mati masih lagi nak buat filem. Masih lagi kuat lah. Masih kuat. Lepas tu ambil grafik, lepas tu kerja 2 tahun sebagai graphic designer, visualizer. Dalam masa 2 tahun tu saya still nak, masa tu independent filem kat Malaysia ni tengah booming. Yang tengah naik ialah Arwah Yasmin Ahmad. Okay. Dengan Ho Yu Hang, James Lee apa semua. So waktu setiap hujung minggu saya pergi, inisiatif saya pergi jumpa Yasmin Ahmad dekat Leo Bennett. Dia akan buat, dia ada blog dia, zaman tu blog lah, Yasmin Storyteller blog. Saya antara ahli terawal dia. Jadi masa tu ada James Lee, ada Sengtat. Hujung minggu je dia akan tayang filem-filem rare tau. Filem-filem yang susah nak dapat. Macam Ozu, cerita-cerita Japan, Tokyo Story, Ozu apa semua. Jadi kita orang tengok situ, kita orang belajar. Dan cerita India, Sahabat Haji Ray, ada juga masa tu. So dari situ saya belajar. Tapi saya cuba kat shoot masa tu. Cuba kat? Hancur. Buat short film eh? Buat short film. Masuk pertandingan nak buat short film Malaysia apa benda masa tu. Amir Muhammad buat apa semua. Buat. Tapi saya tengok macam apa benda yang buat ni. Masa first time buat practical lah. Selalu teori je. Lala, teori tu kira macam dah. Wah. Lah, macam semiotik apa semua. Macam-macam buat. Macam-macam. Asal Mutalib tengok tu. Oh dia kata hebat ni. Tapi bila tengok balik hasil, ya Allah, dengan grainy dia, dengan noise dia, yelah, macam yelah, hancur lah. Kita tak tahu lighting tu. Lah, saya ambil keputusan untuk ambil belajar. Pergi apply New York Film School, dapat. Oi. Tapi macam patah balik. Mak bapak cikgu. Ya, sebelum tu yang masa yang buat practical tu. Nah. Itu mengarah ke ataupun handle barang-barang kamera apa? Saya mengarah shoot tapi saya minta mak bapak saya berlakon dengan kawan-kawan berlakon. Ada juga, saya ada juga berlakon sikit. Ada. Saya letak lah macam ni lah, tripod tu letak je tu. Ni lah. Mak zaman tu guna DV cam lah. Mini DV. Ada satu tu lagi, ada CD kat tepi. Boleh burn CD kat tepi. Oh, mini disc. So masa tu memang dah apa, pegang semua lah barang, lepas tu mengarah sekali lah kan. Konon-konon dah boleh macam Quentin Tarantino lah sama tu, Robert Rodriguez tu. Tak ada, memang tak ada. Lala saya ambil keputusan saya nak belajar. Kita tak boleh ni. Saya kena belajar teknikal. New York Film School. Minta, dapat. Tapi tak jadi. Yalah, tengok kos. Tengok mak bapak saya time tu pula tengah lumpuh seluruh badan. So saya tengok macam memang tak mampu lah. Saya kata tak apa, kalau kita nak berjaya, kat mana campak pun kita akan berjaya. Kalau bangang tu, campak mana pun bangang. Jadi jadi saya ambil keputusan. Ya, saya ambil keputusan belajarlah dekat Malaysia. End up saya masuk UNIMAS. UNIMAS? Universiti Malaysia Sarawak dalam sinematografi. Jadi masa tu juga saya dapat Alhamdulillah saya dapat Astro Scholarship. Sekolah daripada Astro. Itu pun nasib sebab member saya dia pergi, dia ajak pergi masa tu saya pergi fail lah CC. Dia nak masuk, dia kata, Zul, kau tak nak masuk Zul. Dia nak buat, dia kata, oh nak masuk Astro Scholar ni kena buat essay. Dia buat, dia yang nak masuk. Awak pergi teman je. Dia kata, masuk Zul, mana tahu dapat. Okey lah. Type bukan. Lala dia betul, dia tak dapat. Aku dah cerita macam ni, aku dah tahu dah. Kesian. Memang kesian. Dia suruh dia tak dapat. Dia tak dapat. Tu kata, sorry lah Di, kau tak dapat lah. Tak ada lah, kau dapat rezeki kau. Memang lah rezeki. Balik. Santau. Menyesal aku semua dia. Menyesal aku ajak dia pergi. Betul. Tapi itu start dia lah. Lepas tu, lepas saya dah belajar 3 tahun, degree lah. Ambil degree dekat sinematografi UNIMAS. Saya diserap masuk dalam Astro. Tapi first first dia tercampak saya dekat bahagian drama. Masa tu under NSK, Nusantara Seni Karya. First assistant director. Dia ada 3 jawatan. Assistant director, sekali dengan production assistant, sekali dengan casting director. Sekali jalan. Bayangkan. So memang tidur berdiri lah. Kurus masa tu. Gila kurus, kering masa tu.
Jadi buat semua benda. Bayangkan casting buat sehari dalam 100 orang masa tu. Ada buat untuk Japanese Red Army punya siri. Casting 100 orang sehari? Saya seorang. Bayangkan. Uish. Kamera saya handle. Form saya handle. Suatu ketika. Waktu dia jadi Red Army apa lah tajuk dia. Orang tu berlakon, saya pun queue. Saya pun queue kan. Okay. 100 orang. 100 orang. So meaning masa tu casting director kat Malaysia mostly kenal saya. Because dia datang tau. Otong semua datang bawa dia punya pelakon kan. Berapa-berapa orang. Itu saya belajar. Tapi lama-lama saya rasa macam alamak, macam letih ke lah. Tapi saya nak film lah. Alhamdulillah ada buka satu position post production supervisor. Orang tu sebab masa praktikal, saya praktikal kat Astro Shore. Saya buat filem Apa Kata Hati, saya jadi camera department. Jadi masa tu Astro Shore dah kenal saya dah. Lepas tu dia call saya, yang orang yang nak berhenti tu, dia kata, "Zul, nak ganti aku tak?" "Boleh lah bang," kata kan. Saya memang nak kerja filem kan. Kerja. Tu dari situ saya belajar. First project Papadum. Filem Afrin Hoki. Lepas tu banyak lagi lah. Lepas tu saya buat Papadum sebagai apa? Post supervisor. Sekali dengan cerita Mamat Khalid. Mamat Khalid, lepas tu cerita Mamat Khalid. Lepas tu dia dah nak settle lah cerita Kala Malam. Kala Malam. Masa tu dia shoot hitam putih, film stock hitam putih, 35. Betul, masa betul, zaman betul, saya masuk tu masih lagi 35mm. Oh, pakai can lagi? Pakai can. Okay, can. Oh, serius? Production lain pun? Papadum pun? Yes, oh, okay. 35mm. Rasa baru lagi benda tu. So, 35mm masih lagi. Okay, saya punya berapa tahun tu, dekat hujung saya nak berhenti tu, baru saya dah, saya berhenti daripada Astro Shore tu, baru dia tukar digital. Sebab saya ingat first film yang fully digital shoot, saya ingat cerita Misteri Jalan Lama, cerita Afri Sauki. Oh, itu baru pertama sekali guna digital? Yang saya handle. Yang saya handle. Tapi yang sebelum tu, semua 35. So, saya tahulah macam mana daripada negatif, sound neck, apa semua tu. Proses tu memang, dia punya disiplin tu, saya, that's why saya buat sampai saya shooting sekarang pun, saya ikut disiplin tu. Itu yang punya kelebihan. Itulah Kelebihan tak tahulah. Tapi disiplin tu, dia menyenangkan produksi lah. Dia tak ada membazir. Macam orang kalau guna digital, Dia rekod, okay, berapa, semua nak jadi David Fincher. 100 take Kumpul footage. Masaklah matilah cameraman dengan pelakon, habislah energi dia. Betul. Kalau zaman filem, you kena betul-betul rehearse. Betul, buat blocking betul-betul, dah lock, dia dah faham, baru kita shoot. Macam kita orang interview Aziz Osman itu pun, dia kata pernah sama. So tu zaman-zaman tu lah. Sebab apa, dia rasa macam benda memori besar. Kan? Besar. Yalah. Besar. Dia macam lantak lah. Zaman dulu, bayangkan lah, director filem, producer akan bagi 100 scan, 110 scan lah, paling banyak pun. Paling banyak tu. 110 scan untuk cerita yang berdurasi 2 jam ataupun 2 jam ke bawah. Satu scan boleh pergi 3 minit. Bukan. 4 minit lebih kot. Dia tengok feet lah. Dia ada 400 feet, ada 800 feet, ada 1000 feet. Kalau nak buat ni 1000 feet tu, saya pernah rasa tu. Masa Apa Kata Hati tu, dia nak buat establishing shot tapi time lapse. So kena guna 1000 feet. Saya angkat dia punya kamera tu, nama dia kamera BLM. BLM ke? Yalah, kamera lama yang zaman P. Ramli. Berlekuk saya punya ni. Sebab lift rosak, kena angkat pikul. Sebab saya kamera sistem, badan besar, terpaksa lah angkat. Angkat sampai naik tangga. Berlekuk kan? Berlekuk je ni. X-Men. Saya kata, itu orang tak faham lah. Orang zaman sekarang tak rasa tu. Sebab bila can tu besar, dia punya film can tu, dia punya berapa kilo tu, film tu saja. Dengan dia punya casing tu, tu nak tukar lagi changing bag, banyak lah. So, itu dia punya permulaan lah, antara permulaan jalan-jalan masa. Ya, lepas tu saya berhenti, saya tak berhenti. Saya dalam Astro Shore tu, saya dinaikkan pangkat. Dinaikkan pangkat. Saya minta naik pangkat lah sebenarnya. Sebab position tu tak ada orang. Head of creative. Ketua kreatif department. So masa tu saya, ini mungkin trivia lah, idea Polisi Ibu ialah idea saya. Idea asal. Yes. Memang title pun. Ini kalau nak tanya Joel ke Kyle Guntik ke Anwari, boleh tanya dia. So tapi saya tak boleh nak ambil kredit tu, because saya dah berhenti sebelum dia orang. Sebab ada case lagi lah sebelum-sebelum tu. That one tak apa. Cuma kau develop konsep lah. Konsep, yes, The whole idea. Dan ada cerita dia. Ada cerita dia. Cuma itu that one off the record. Nanti kita cerita lah. Okay, kita membawang. Yang keluar tu sama dengan kau punya vision.
Dia okey, dia punya konsep sama. Konsep yang saya cakap adalah kita tak ada lagi. Okey, saya punya idea, cetusan idea tu sebenarnya waktu isteri saya beranak dekat Ustaz Sayang. Ustaz Sayang. So, saya pergi hantar isteri saya. Anak pertama. Hantar, lepas tu saya kena patah balik ambil baju. Lupa first anak kan, lupa nak ambil baju. Dia pergi wad, masuk wad. Ambil baju anak, baju dia sekali. Jadi patah balik, waktu patah balik tu lalu kat depan batu cave, tiba-tiba ada kereta polis yang kereta evolution, zaman tu evolution lah. Ibu tu dia datang, lepas tu dia suluh guna dia punya lampu atas tu lah. Memang canggih lah. Saya pun tengok, eh apa ni, tak ada bunyi eh. Dia laju, sup datang, lepas tu zap dia pergi keluar. Dia tengok macam tak ada apa, dia tengok dia angkat tangan. Itu saya dapat, itu saya dapat idea. Kata, eh cool juga lah polis yang pakai kereta Evo. Polis kereta Evo. Tapi lepas tu, raya tu, saya tengok ada satu rancangan, iaitu rancangan prank lah, prank antara Aaron Aziz dengan Zizan Razak. So, saya punya idea, dia punya chemistry best tau masa tu dalam rancangan tu. So saya kata, kenapa kita tak buat Aaron Aziz body cop Aaron Aziz dengan Zizan? Oh, boleh nak buat macam tu. Zizan dengan Aaron Aziz nak di duo yes, kan? Itu original idea saya. Itu original. Mungkin ada kisah lah sebelum tu. Lepas tu, yang lepas tu saya dah berhenti. Projek tu diambil alih sepenuhnya oleh Joel. Joel dengan Kyle and Anwari, and then dia jadi Saji Sam dengan Zizan lah. Dan dia jadi lagi best lah sebenarnya. Bila time Joel masuk apa semua, idea tu lagi mantap lah pada saya. But idea saya, it's more generic punya body cop macam Little Weapon, Bad Boys. Tapi still sama juga dia buat guna tu. Tapi dia ambil elemen macam letak Terengganu ni elemen. Itu tak ada, itu bukan dalam idea asal saya. Dia letak elemen Terengganu, saya kata that one genius. Genius betul. Saya pergi tengok tu, saya puji. Saya kata, Joel, you did the best punya version lah. Kata kan, this is the one yang kita nak tengok. Tapi personally kan, saya suka lagi yang satu. Yalah, yang satu lah kan? Tapi kena tengok, tapi kena tengok yang nombor 3. Syafiq, ni tengah promote tu Syafiq. Tapi sekejap, dah berapa minit tu? Ayo. Okey, kita sambung dekat bahagian kedua. Kan meletup game tengah. Okey, kita kembali. Makan ni lollipop. Lollipop makan. Kau ni. Ni air, okey, minum air. Okey, so kita nak bedah-bedah sikitlah. Filem The Air Force banyak movie ni kan. Banyak. Aku nak melanjangkan dia. Autopsi. Boleh cerita sikit kopi ya? Permulaan. Okey, panjang cerita dia. Sinopsis kan. Kita orang memang suka panjang-panjang. Dia jangan banyak lagi nak tanya. Rasanya kalau nak tengok balik ya historinya, mulaannya ni kita start 2018 kan, early 2018 masa tu aku ingat lagi aku datang tempat Zul untuk tunjuk kita punya tactical punya equipment and stuff untuk dia punya next project. Masa tu dah nak roll dah. Lepas tu tanya dia, member semua ni ada call kau tak? Member kita ni which is Honda, Fazal Honda, one of the earlier member yang kita bertiga ni. Lepas tu dia kata ada, dia ada call pasal satu projek ni. Okay, tak apa. After kita settle dengan the particular project, kita start. Sejurus lepas tu, kita sit down, kita nak buat projek untuk Pascal pada mulanya lah. Kita bertiga ni, aku, Zul dengan Honda. So kita come up Pascal tajuk. Pascal saja. Okay, title dia Pascal. Yeah. Tapi macam mana yang Zul mention, kalau kita buat Pascal, dia dah sama macam Pascal. Ada projek lah kan. Dah franchise dah sama. Orang confused kan. Orang confused. Jadi kat situ kita dah macam, okay tak apa, why not kita ubah sikit benda ni jadi something yang lebih big, lebih menunjukkan the whole outfit of the Air Force tu sendiri kan. And then kita present dulu yang Pascal punya idea tu the panglima, which is panglima Pascal masa tu, Tan Sri Effendi. Bukan masa tu, bukan Tan Sri Effendi, kita pergi pada Datuk Nana di Jugra. So dia kata dia setuju sangat sebab apa, memang masa yang ni sesuai untuk diorang tonjolkan pasukan khas. Masa tu ingat lagi title yang awal dia suruh letak Pascal XOSF. Extraordinary Special Forces. Which is pada kita rasa okay, tak apa, kita boleh work out on other title. So lepas tu
kita pergi buka puasa, ingat? Kita bertiga pergi buka puasa dengan dengan PR pada TUDM dan juga beberapa orang anggota dan juga pegawai Pascal. So on the spot, kita come up dengan idea masa buka puasa. Okey, tak apa, kita makan dulu, makan. Lepas tu tarik dia orang keluar, kita ceritakan apa idea tu. Dia orang sukalah. Tapi pada masa tu kita masih lagi macam idea tu memang agak goyanglah. Idea tu on the spot. Kan, kita duduk sekejap on the spot, pop. Sebab apa? Kita memang nak kena tukar the actual idea tu, something yang big. It's not just about Pascal, it's about the whole Air Force punya, TDM lah. Masa tu TDM, tak ada lagi title Pascal dengan sebagainya nyawa tu, ya. And then kejap, sebelum saya tu nyampuk sekejap. Motif tujuan jumpa TDM tu untuk apa sebenarnya? Untuk minta persetujuan orang lah. Okay, sebenarnya niat aku dengan Zul dan Honda adalah yang first kali aku cakap. Sebab aku ni memang patriotik lah, kan? Aku tahu, Frank tahu, semua orang tahu. Aku cakap, aku nak buat ni sebab aku tak ada benda nak give back to the country. Tahu? So, ini je lah aku boleh buat. Despite aku punya kerja yang memang ada relate dengan orang yang, you know, tak apalah tu. Kau kerja apa? Nantilah aku cakap, kan? But for the record, masa ni berlaku, ni Pascal tak keluar lagi tau. Tak keluar lagi? Dia tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Pascal lagi lah. Bukan biru Pascal lah. Bukan. Pascal masa tu nak editing, dah nak launch, tapi dia belum keluar lagi. So bila kita dah present pada PR dan juga anggota Pascal masa tu, dia cakap tak apa, nanti dia akan setkan meeting dengan panglima terus. Okey. Dah cucuak dah tu, kan? Sebab apa, idea macam tak best lagi, macam tak best. Jadi apa yang kita buat, sebelum kita nak bawa jumpa ke panglima tertentu dalam masa tu, PAT sekarang, dulu dia Tansri and Pendi, masa tu dia PTU lagi. So kita orang mesti cari funder dulu. Berjalanlah ke sana kemari, jumpa funder-funder yang ataupun producer-producer yang kononnya boleh ni, tapi mengampakan lah. Sebab apa, diorang macam tak percaya yang budak Melayu ni boleh, yang tak ada benda ni boleh buat, kan? Boleh kan buat ni? Kau apa background? Yep. Bercerita-cerita macam tu. So kita di pandai leke lah. Memang satu benda yang aku sampai sekarang aku ingat lagi apa benda yang orang cakap, macam aku tak nak share, dan siapa orang tu aku tak nak share. Kecewa sangat. Serius? Sebab apa? Tapi tu jadi motivasi kau lah pun, kan? Betul. Yeah. Zul cakap tak apa, tapi kita teruskan. Honda pun cakap, dia pun teruskan, cari. Then Frank. Tengok Frank masa tu, Frank Z. Yeah. Yang sekarang action director. Dia dengar pasal benda ni sebab kita dalam community yang sama. Aku dengan dia start tactical punya benda ni masa filem Operation Mekong. Kita orang start sama-sama. Tapi dia lebih ke depan lah. Dia lebih menonjol lah. Dia dapat buat Operation Red Sea dengan Chinese Navy, kan? And then dia balik, dia terus propose Pascal. So dia dah buat Pascal tu, dia dengar yang aku nak buat Pascal. So kita call dia, cakap, we want you to be in the team lah. Cakap memang dia nak sangat-sangat. Sebab apa, dia, yelah, dia pun patriotik, dia tahu benda ni boleh pergi. Dan malam tu terus kita dapat funder. Dia sebenarnya masa Frank jumpa tu, dia dah tak, dia kena OP. Frank kena OP, dia tak kenal saya. Okay. So waktu dia perkenalkan tu, dia nak tengok adakah legit ke tak team ni. Dia datang dengan funder lah. Dia nak tengok legit ke tak. Sebab ramai orang kata, sebab dia pun pernah kerja dengan team yang sebelum ni, Pascal, kan? So kali ni nak tengok team ni. Jadi apabila dia tengok saya punya idea, saya pentangkan saya punya apa idea saya untuk cerita ni, dia rasa macam okay, ni orang ni dia tahu apa dia cakap. So that's why dia kata okay. Then dia bagi tahu dekat OP, kata okay, jom kita buat. I ada funder, this one funder dia bawa apa semua. So start lah. Masa tu start, dia bawa kat office yang funder tu, kita orang start buat pre-pro lah, buat writing apa semua. Cuma daripada situ adalah benda yang daripada funder tu seorang, jadi funder tu lagi banyak lah. Sebab projek tu makin lama makin dia tengok. Sebab kita because kita lepas kita jumpa dengan Tasir Effendi, Tasir Effendi akan tengok kita punya treatment tu. Dia kata, ni nampak korang lebih menunjuk kepada Pascal.
Oh dia sendiri. Dia kata kita kita ada, and then you kata you nak letak Hawk ke F-18 yes, F-18 masa tu. Sebab dia kata kenapa kau nak F-18 sedangkan kita ada Sukhoi. F-18 ni umpama kereta Honda lah. Korang tak berani nak minta Sukhoi lah belum mula. Sukhoi tu Sukhoi tu macam Maserati lah. Minta yang so apa? kita pun tak berani lah. Kata okey, dia kata sebab dia pilot juga. Dia pilot dulu. So dia kata ambil Sukhoi lah, kita ada Sukhoi. Dia sendiri bagi. Dia kata and then better you highlight semua dalam Air Force, dalam TDM. Kenapa you nak highlight ni kan? So you tunjuk. Tak apalah, jalan cerita berpunca daripada Pascal ni. Tapi yang lain mesti ada ni. Mesti ada kita tonjolkan juga kan. Maksudnya dia nak tengok keseluruhan Air Force tu, TDM tu sekali daripada sebab apa, ada engineering, ada yang ground crew, ada juga yang kerja di office, ada juga in command, and even yalah Pascal, yalah semuanya ada dalam tu, elemen tu ada. Dan ingat lagi masa kita dah berempat masa tu, so masih lagi tak cukup kita punya team ni, so kita jumpa dengan Colonel Azman. Colonel Azman ni lah yang paling banyak sekali bantu. Okay, dia lepas tu dia panggil Colonel Oli, masa tu Colonel sekarang dah General lah, and then dengan Major Eric. So dalam tim ni lah yang dengan ni, dengan ramai lagi Tuan Rock lagi. Tuan Rock betul, Tuan Rock betul lah, Tuan betul itu F-400 punya pilot. Bukan Inspire dia lah. Bukan. Ni betul. Betul. Lepas tu lagi seorang Kena Hadi Pascal. So tim tu dah cukup tau, memang cukup sedap untuk create benda ni. Jadi aku ingat Tuan Zaman cakap, "Bro, kena cepat ni kan, aku nak kejar PTO ni bukan senang." So kita come out dengan an idea dekat belakang ni, dia dekat apa nama kedai ni, alah dekat Calypso depan tu belakang MIA tu. So kita come out dengan story, Zul, Frank dan aku, kita bertiga kan combine apa benda yang ada tu, which is bagi aku macam aku tak terfikir benda ni boleh jadi macam tu lah kan, yang macam korang tengok sekarang ni, macam so, besar maksudnya wow. Okay, so task aku adalah untuk ride on the tactical part, on the military part. Sebab itu je yang aku boleh buat. Yang part lain aku cakap Zul, memang Zul akan masukkan dramatik and elements and everything. Tapi at the first punya ni, okay, bayangkan kita orang buat skrip tu, draft yang boleh kata yang draft awal tu, kita ada sampai yang shooting script, kita ada lebih kurang 20 draft sebenarnya. 20 lah script dia kan. Nah, termasuk shooting script. Okay, so dalam perjalanan ke situ dia mengambil masa setahun ni sebenarnya. Satu tahun. 2019 baru kita buat start betul-betul repro, kita tahu asset apa nak guna apa semua. So jadi you bayangkan waktu awalnya draft memang saya bagi dekat OP lah buat. OP buat more on tactical. So bila kita baca, kita rasa benda tu rasa macam keras lah. Keras. Tak ada kemanusiaan tu. Kita rasa tak ada jantung ke, tak ada jiwa. Tak ada lagi. So benda tu yang jadi satu masalah. Jadi apa buat, saya hire lagi seorang, iaitu Peter Toyat. Dia datang sebagai pembantu saya. Sebab saya nak buat pun saya busy nak tengok benda-benda lain kan. So saya dengan dia, so kita ada macam war room lah dekat pucung tu, saya, Peter, dia dengan dengan Frank. So bahagian teknikal dia orang bergaduh, saya dengan Peter bergaduh. Untuk dia sebagai apa? Dia sebagai writer, untuk cinematic writer lah. Jadi cara kita orang menulis, satunya waktu kita orang menulis tu, kita orang cara dia menulis dengan saya menulis sama. Apa yang kita orang buat adalah key point emotional key point cerita tu yang kita orang cari, trigger dia. Kat mana nak trigger emosi ni. Meaning dia senang lah, scene satu apa emosi dia orang ni sebenarnya, scene dua emosi apa, dia tukar. Okay, sampai kita tengok progression emosi tu sampai last, baru kita orang tengok macam okay. Then kalau kita sebagai writer pun rasa macam okay, kita rasa macam it's a roller coaster ride, punya emotional emotional roller coaster ride, then it's worth untuk shoot. Kalau kita rasa macam flat, apa rasa baca, macam kita buat emotional, okay, katalah kita ada berapa spectrum emotional kita, so kita tengok, so kita letak dia tu, okay, first disappointment, contohlah kecewa, kekecewaan kat situ ataupun kesedihan start tu. Lepas tu ada tukar, sebab kita tukar scene by scene, kita ada pertukaran kat situ.
Jadi meaning pada 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 saya penting emosi tu, emosi key point tu kena buat dulu. Sebab ini saya ikut mendiang Stanley Kubrick punya template lah. Yes. Ha, so meaning kita kena tu. That's why bila orang sekarang tengok Steph Force, ada satu saya nak beritahu lah, komen yang paling menarik lah. Dia kata filem Air Force ni sangat simple. Nak ikutkan, aku patut tak suka filem ni sebab terlampau simple dia cerita. Straight forward. Tetapi aku enjoy gila cerita ni dan aku terasa cerita ni. Dan aku tak tahu kenapa. Aku rasa director ni guna bomoh. Dia komen macam tu. Dia komen macam tu. Dalam Twitter saya tengok, saya copy paste, saya post tu. Okay, the reason kalau sesebuah cerita tu dia menyentuh perasaan ataupun dia buat orang rasa macam kenapa aku rasa something lah, secara subconscious, apa rasanya ialah itu sebenarnya. Sebab kita orang memang plan dalam penulisan tu, kita kena plan dulu apa emotional state karakter tu yang kita ikut, daripada kacamata siapa apa benda tu orang tengok tu macam. That's why bila orang membandingkan filem kita orang dengan filem ketenteraan sebelum ni, sebab ketenteraan sebelum ni dia akan tunjuk semua perfect. Sebab dia orang akan pakai suit yang perfect, dia orang akan buat ofensif. Tak, kita terlalu hebat lah. Kita orang strip dia orang ni. Barang pun sikit-sikit je, peluru pun tak cukup. Kau dah terempas kan? Yes. Apa je yang ada? So meaning saya buat, saya dah bagi tahu dekat UDM, saya kata kita orang sekarang ni apa yang kita nak buat ialah cerita another subgenre dalam action military, iaitu survival movie. Survival, yes. That's why bila dia survival movie, dia akan jadi lain. Betul? Rasa dia lain, cara template dia pun lain. Jadi that's why ada orang bila sekarang, bila kita tengok, dia very polarizing punya punya audience. Sebab ada yang suka-suka gila, ada yang tak suka. Sebab dia kata, kenapa lemah sangat lah korang gambarkan korang punya tentera ni. Tapi sebenarnya kita orang punya approach adalah macam mana kuat pun manusia. Manusia ni bukan robot, dia manusia. Dia ada perasaan, dia ada kelemahan, dia ada keadaan dia tersendiri. Jadi apa yang kita buat kat situ. So that's why bila kalau katakan yang mana yang dah tengok, ada satu karakter tu kita matikan pada awal. Kenapa? Sebab saya matikan karakter tu sebab dia adalah foundation. Bila kita runtuhkan satu foundation, yang lain pun akan runtuh sekali. Lemah. Seorang-seorang akan collapse. Yalah. Tu sebab orang kata, alamak, ramai yang sarang saya. Dia kata, kenapa lah karakter ni bagus lah, patut dia mati dalam apa tunnel tu. Kenapa you matikan awal-awal? Dia kata, kalau saya tak matikan awal-awal, dia ni kuat. Sebab dia ni adalah motivation untuk semua orang. Karakter ni, satu karakter ni. Mastermind lah kira kan. Dia, okey lah, karakter Susan ni, Iman Corin ni. Dia ni sebab dia antara yang paling lama dalam squad tu. Dia sama lama bertugas humanitarian dengan Anan. Jadi dia yang jaga dia orang ni. Dia yang akan bagi motivasi. Dia macam ibu lah. Macam ibu lah. Yang legend ni bapak, contohnya. So jadi bila ibu kita tarik, saya tarik ibu tu, yang anak-anak kelangan pun kacau lah. Kacau. Emosi dia. Yes, that's why ada karakter yang Pablo tu, waktu Susan tu tak ada, dia dah macam sebab dia panjang rapat. Sebab ada satu deleted scene yang saya keluarkan, sebab dia bagi tahu. Dia bagi tahu dekat Gaban, dia kata, kau baru ni, kau sepak beg dia ni, kau kena tahu siapa ni. Dia lagi lama daripada kau dengan kita orang. Powerful tu, kenapa keluar kan? Okay. Sebab aku macam ada missing lah macam, kenapa Pablo ni macam ni. Cuma aku boleh figure, aku boleh fikir sendiri yang dia ni komando. Dia go through macam-macam. Yes. Kan, dia ada gila dia. Tekanan. Tak, dia, aku tu je lah. Dia okay, sama juga. Macam karakter saya, cebisan-cebisan, karakter Pablo ni adalah waktu saya praktikal dulu. Saya kena yang saya praktikal waktu shoot Apa Kata Hati tu kan. Seorang saya punya mentor dalam tu, saya memang suka, saya respect dia sampai sekarang. Dia sekarang DOP, DOP Mat Kilau, Abang Remy. Shout out. Yeah, so dulu dia camera assistant ataupun fokus pula untuk Abang Khalid Zakaria. So saya di bawah jagaan dia lah masa practical tu. Saya camera assistant nombor 4 macam tu lah. Jadi waktu saya camera assistant tu, dia jenis yang tegas tu. Tak kasi can tu. Ada satu masa tu saya gulung kabel tak reti budak praktikal gulung kabel main gulung je. Yalah. Lepas tu letak. Lepas tu dia panggil, dia tengok saya gulung kabel BNC masa tu. Lepas tu dia kata, Zul, main sini Zul. Ya. Sorry Abang Remy, saya tak cerita. Tapi tak, saya belajar ni sampai saya mati saya ingat ni Abang Remy. Okey.
Dia kata, okay, cuba kau campak balik kabel tu, aku nak tengok apa jadi. So campak lah kabel BNC tu, berhulu, berbelit lah. Berbelit. Haa, tengok. Okay, betul dengan balik, lurus dengan balik, untangle kan dia balik. Okay, saya betul kan. Tengok, dia tengok saya. Tengok. Okay, dah buat. Berapa lama kau buat tu? Adalah dalam seminit dua. Haa, seminit dua tu kau dah buang masa aku lah. Nampak? Kau dah buang masa aku. Bayangkan kalau ada ada 20 BNC tu, berapa minit kau dah habiskan masa aku? 20 minit tu. Nak tunggu kau buat benda ni. Orang lain tunggu kau ni. Ni BNC ni. Video assist aku ni. Ya, yeah, baby badass you. Ya. Lepas tu dia kata, ah, mes ni. Aku tunjukkan macam mana nak gulung. Dia ajar gulung. Gulung ni dia duduk macam mana. Sampai sekarang saya ingat gulung lah. Gulung kabel eh. Ah, okay. Sampai saya mati saya ingat lah, Abang Remy. Terima kasih. Jadi, okay, sekarang kau campak. Sup, elok ke straight, tak ada yang tangga. Oh, elok je. Yeah. Ha, buat di sekali. Ha, jadi, sekarang ni kau tak buang masa aku. Nampak tak? Dia ajar sebab masa saya, dalam kesempatan saya, dia dia ajar macam tu. Yalah, betul. Ha, yalah, betul. Orang yang mulut mulut longkang, orang cakap. Dulu-dulu macam tu. Kita akan ingat. Jadi, Pablo punya karakter adalah tu. Cara dia mengajar sebab Gaban tu adalah junior. Dia belum masuk lagi. Dia belum lagi, belum masuk tim komando dia orang lagi. Tak betul-betul lah. Yeah. Belum je. Belum berada. Yeah. Second mission. Yeah. So, meaning that's why dia buat macam tu. Supaya kau ingat. Oh, ini komando. Dia kata. Ini angkat guni pun tak larat. Dia sahaja kena lagi. Kena lagi. Waktu tu kita nampak. Waktu yang deleted scene tu. Itu sayang enggak lah. Scene tu saya sayang. So, that's why saya release lah. Deleted scene tu. Yang waktu dia tendang back Susan. Iaitu nampak. Pablo tu tegas. Tapi dia sayang orang. Dia hormat. Dia hormat Susan tu. Dia kata macam mana so meaning itu the reason satu lah, the reason duration filem ni dipotong pihak sebab kalau filem studio ni, filem studio lah eh, filem studio, studio besar, diorang akan dapat final cut. Bukan final cut, director punya final cut tak ada. Dia memang dia akan tutup ini dekat Hollywood macam tu, dekat mana pun macam tu. Sama je. Sama. Melainkan saya ni David Fincher apa lain lah. Tapi David Fincher pun tak dapat. Dia punya cut dia, Ridley Scott pun tak dapat. Dia ada kan Ridley Scott director's cut. Dia punya ni Snyder saya dapat. Snyder pun Snyder cut. Sebelum tu tak dapat ke. Sebelum ni Whedon cut. Petition kan. So you bayangkan eh. So jadi apa yang saya katakan, sebab percaturan dia orang pun betul. Kalau katakan percaturan studio tu salah, tak adalah dapat 30 juta, betul? Ya. Mungkin kalau release saya punya kad, kad saya dalam 2 jam 15 minit. Durasi dia. Sekarang 1 jam 44 45 minit. Banyak juga. Jadi kalau release saya punya, kemungkinan audiens tak boleh tahan. Betul. Tak boleh tahan dia jadi macam mungkin jadi art house ke orang kata apa lembab cerita ni kan. Slow pacing nak jaga momentum sebab banyak komen yang saya tengok pacing. Dia kata pacing cantik ni. Laju dia macam dia yang berdebar dari awal sampai last. Sampai ada yang tak makan popcorn dengan air, lupa dah beli popcorn dengan air, lupa makan. Itu banyak saya jumpa tu komen tu. Dan sampai lupa makan. So, aku makan sebelum start lah, habis lah. Itu saya. jadi pada saya itu yang cantik dia. Jadi takutlah saya kata kalau release saya punya tak laku sangat. Betul. Orang tak nak tengok. Sebab ada satu teori kajian yang saya cakap dekat dulu dekat Hollywood apa dia buat kajian. Manusia punya pundi kecil boleh tahan sejam 40 minit je. Lepas pada tu dia orang dah tak boleh tengok dah filem. Dia dah teringat bunyi kencing tu. Boleh buat macam Hindustan, intermission. Yes. Berhenti jap pergi toilet dulu. Banyak denyut dekat bawah kan. Mana nak konsentrate. Benda yang best pun dekat yang hujung-hujung tu, betul. Jadi tak ingat ending apa dah. Tapi banyak saya tengok. Ada yang saya tengok, ini saya punya nasihat lah kepada penonton-penonton tolong datang tepat pada waktu, tengok wayang tepat pada waktu, jangan terlepas. Tak ada skip apa-apa. Dia skip sebab kita orang starting, kita orang dah bagi tahu pasal Namburi tu lah. Banyak komen kata apa Namburi ni amla. Sebab saya tengok ramai bila saya pergi kat panggung wayang, saya tengok orang datang lepas 10 minit dah tayang. Banyak lepas. Ini yang banyak orang lepas. Macam ni bila masuk Twitter dia complain, Namburi ni apa Betul, kalau padahal, masuk kemudian tak tahu dia dekat Namburi dah. Kenapa dia dekat sini? Yes. Kenapa dia berperang? Banyak. Itu salah satu punca dia. Yes. Masuk awal, duduk, tengok benda tu dari awal sampai last.
Tapi yeah. Itulah cakap oh, macam kat Twitter ni lain macam sikit. Tak apalah biar dia orang dengan tak apa. Pasal dia orang kan. Tak tak dia, dia macam ni. Bila orang tu dah bayar tiket, hak dia. Ya yeah, betul. Okey, hmm. Saya punya saya bagi tahu even saya bagi tahu dia orang saya kata filem ni saya umpamakan macam isteri. Umpama eh bukan isteri saya betul tak umpama macam kita kahwin. Masa saya buat filem tu saya umpama macam isteri. Bila filem tu dah rilis, saya dah ceraikan isteri saya. So bila saya cerai dengan isteri saya tu boleh berkahwin dengan orang, boleh dibuli oleh orang apa, lantaklah. Saya dah tak boleh buat apa dah sebab dia dah luar daripada kuasa saya. Ah umpamanya bila orang dah beli tiket, isteri saya tu milik dia. Pada dalam satu masa tu. Yeah. So itu saya punya analogi dia. Kalau saya berpegang sangat dengan isteri saya tu, contohnya sampai sekarang depress lah. Katakan saya berhenti bila talak lah. Mentah. So meaning tak apa, itu hak dia. Padahal dah buat ni dengan terbaik ni. Dengan penat kan. Betul. Mention pasal Namburi kan. Namburi bukan satu negara yang betul kan. Fiction kan. So kenapa dekat mana location first of all? Location tu kat mana? Masa aku tengok betul, aku convinced tu bukan dekat Malaysia. Aku tengok tu betul-betul macam kat luar negara. Betul. Sebab pemilihan betul. Location tu bukanlah no. Betul lah apa yang dia cakap. Betul lah dia cakap. Mungkin pasal pemilihan shot kan, bahagian-bahagian tertentu yang diambil buat dia nampak ke betul. Sebenarnya detailing lah. Kita ada art department yang aku rasa top notch. Tak, kita kena rewind sikit. Awal dulu, awal sikit. Dia rewind sikit. Okay. Kita memang sepakat lah sebab kita tak boleh buat Eastern Block tadi kita nak buat kat Eastern Block tak boleh. Tidak yang kata macam mana kita nak hantar set-set nak pergi lalu pula airspace orang apa semua kan, airspace orang apa semua mati kita kena tembak. So jadi kita orang decide okay kita create satu negara dekat Lautan Pasifik. Okay, satu negara nama dia Namburi. Nah, saya bagi nama tu. Saya tak kau tanya saya kenapa sebab bunyi dia best. Dan saya check kat Google tak ada negara nama Namburi. Aku check kau itu. Ya. Kau check. Lepas tu ada seorang check dia ada daerah dekat Korea sebenarnya. Namburi tu. Ha, saya baru tahu. Ada pilot bagi tahu saya. Tapi tak apa, dia bukan negara. Jadi negara ni saya cipta. So saya dengan Frank dengan penulis saya ni saya kata okay, kita letak satu syarat. Kita pergi Reki. Cari tempat, satu kita kena elak pokok getah. Oh, okey. Pokok pisang, pokok kelapa sawit, pokok kelapa boleh lah. Tapi itu boleh. Yeah. So apa kita orang buat? Kita orang pergi Reki. Kita orang tengok, full bukan Reki lah, kita tengok internet dulu. Tengok cakap, gambar. Kau yang cakap Syah Alam location tu. Cek. Satu tempat yang kita orang tengok dia nampak macam ada macam hutan-hutan ada lumut apa semua sikit lah. Macam ada moss apa. Endor, macam Endor. Endor. Tempat tu dekat Kundasang. Oh, Kundasang. Kundasang, Sabah. So kita orang pergi, fly pergi Kundasang, kita Reki ke Kundasang. Pergi Kundasang, lepas tu kita orang cari ada pokok pine. Memang ada pokok pine kat situ. Kita orang cari sebenarnya kita orang nak tempat yang ada pokok pine. So pergi, ada tapi sikit je dekat hotel. Kat hotel lah? Dekat, ada bucu sikit. Macam alamak sikit je. Lepas tu sayang. Kita orang jumpa ada satu sungai apa macam waterfall lah. Dekat tepi resort ni tu lah. Dia ada satu hutan tu, memang hutan tu kalau kita orang shoot tu memang nampak macam Endor lah. Star Wars punya yang zaman dia tuan Jedi tu. Tu yang bulan puasa cerita ni. Yang tempat Yoda ke? Lebih kurang macam tu. Dia berlumut. Pokok dia tu. Dia ada. So ada kalau kamera handle pun ada tempatnya tu. Sama juga masalah dia lah. Tempat tu terlampau kecil. Terlalu kecil. Tempat tu. Terlalu kecil. Macam dia macam mana nak shoot? Kita banyak scene dalam tu. Oh ya. Memang cantik tapi last kita orang tengok balik kita ni ada lah dekat Kota Belud. Kota Belud. So kita orang turun, Kundasang turun ke Kota Belud. Dah berapa kilometer lah. Turun bawah. Turun juga. Kita orang turun, kita pergi Kota Belud. Kita jumpa. Dan tempat tu saya siap tak kat gambar saja je masuk dalam Instagram. Saya tanya kawan, teka saya kat mana? Australia. New Zealand. Kita orang punya caption apa? Mencari kangaroo. Mencari kangaroo. So orang percaya. Orang tak dapat detect tu kat Malaysia. Dekat Sabah kan. Sebab masa kita orang pergi tu semua kuning tau. Dia punya dia kering tau, time panas kan. Kering. Lepas tu memang cantik lah dia kat, kan. Dan best dia pula tu, tempat tu, padang tu dimiliki oleh Angkatan Tentera Malaysia. Tempat lapang sasar. Dia lapang sasar udara Lasarut. Lasarut. Lepas tu yang bawah tu lapang sasar tentera ATM. Territory dia lah. Jadi memang besar. Orang public tak boleh masuk tu sebab cantik. Kebau dia dalam tu.
Kebal. Tapi bila kita orang masuk, kebal orang tak masuk lah. Sebab kita orang hancurkan tempat tu lah. Dia meninggalkan mines. Faham? Teguh. Faham? Kira produksi ni memang hancur macam tempat. Macam orang-orang Namburi kan? Warga negara Namburi ni, apa korang punya direction untuk diorang punya physical appearance tu? Macam orang apa? Macam korang nak buat diorang kan? Dia sebenarnya bahasa dia. Bahasa macam bahasa pun saya yang cipta. Paloi. Paloi Jumat apa semua tu. So meaning masa tu saya dah tengok okey, kita akan shoot kat Sabah, kita tahu lah. Kita punya extra mesti daripada Sabah. So orang Sabah ni kita tahu kulit tu cerah apa semua. So kita orang nak gambarkan tempat ni dia ada gabungan lah, nampak macam Filipin sikit, Vietnam sikit, campur even the Mogadishu sikit kan. So orang-orang yang kulit dia tak boleh kulit yang cerah. So apa kita buat, kita spray. Semua spray apa tu? Spray makeup lah, makeup. Makeup artis kita orang semua ada tu. Semua gelap pun. Okay, tengok making of memang dia spray setiap pagi ya? Pukul start 4 pagi dia spray semua orang. 4 pagi start. Yes, dia spray semua orang. Spray. Setiap okey dah jalan, okey spray. Zzz, guna airbrush. Okey, next. Baju pun sama. Baju pun dia orang akan age kan. So ayalah, kita orang ada bahagian wardrobe dengan bahagian ni memang superb lah. Memang, Ella, Ryan, you are the best. Memang jadilah prop baju tu betul nampak lama lah. Yeah, so meaning kita ada stage juga. Macam untuk pelakon kita ada stage. Ada stage 1 sampai stage 7. 7 stage untuk yang sebab kita shoot, sebab kita akan skip. So ada yang stage 1 dulu, lepas tu stage 3, lepas tu balik ke stage 1. Stage tu macam mana? Dia meaning dia punya keadaan dia. Stage 1 tu okay, sampai dah dia turun paling teruk yang dekat hujung filem. Kau tengok dekat hujung tu memang lumpuh gila kau. Orang jaga konti betul lah benda yes. tu. Serius. Alhamdulillah kita very detail yang, lah. Yang pastinya kita ada team yang bagus lah. Ya, yeah, team A lah. For the right. Job. Penting benda tu, kalau tak detail kadang-kadang kau tengok baju sampai habis sama je. Yes. Bersih je kan, tak jatuh gulik-gulik pun bersih. Betul lah, nampak betul macam berperang-perang macam lepas tu pergi dobi kan. Kita perang balik. Ada juga yang jenis-jenis yang tengok detail semua tu. Nanti ada, dia ada. Yang akan apa benda ni so, kan. So bahasa tu just kau memang buat just yes, go. Bahasa tu agak-agak payah agak lah. Ada yang buat sebab kita orang Melayu. Kadang-kadang saya buat lah bunyi tu ada bunyi macam Thailand sikit bunyi tu. Tapi memang tak bukan bahasa daerah lah. Saya buat lah bahasa tu. Macam kita tengok Game of Thrones apa semua kan, dia buat bahasa tu kan. Saya buat lah. Tapi kadang bahasa tu sebab saya punya action director, aksi saya Franksy, dia tahu. Sebab dia Chinese. Oh. Alamak, Zul, itu bahasa yang dekat tak dalam elok. Chinese tu bahasa tak elok. Cara tak sengaja. Tak sengaja lah, mana saya tahu. Mana aku tahu, aku kan Cina. So, dia kata, okay, kena tukar sikit tu. Macam ni boleh? Arasai. Arasai, okay. Ketanai, boleh. Lumat, okay, boleh. Dia ada benda lah saya sebut tu, bahasa tak elok lah bahasa dia. Ya. Tapi yang pentingnya menjadi detailing meyakinkan kalau perasan segala huruf ni alphabetical ni semua di kita buat sendiri kita memang buat sendiri juga itu memang art director kita orang. Dia akan tunjuk apa yang saya nak, flag apa, bendera apa, design memang saya bagi saya punya reference lah. So saya kata mesti ada nampak macam kita nampak familiar tapi bukan memang tak wujud. Very detail, very detail. Okay, mention pasal Frank kan? Kan kita tengok. Mention pasal Frank kan? Kita sambung lepas ni. Kita jumpa Frank kan? No, okay. Lollipop. Makan. Okay. Ini je. Ya, okay. Tengok ada orang katakan kau ni betul lah Bob. Aku memang betul Bob. Okay. Okay. Filem Air Force ni kan, pengarah dua kan. So apa peranan masing-masing? Okay, peranan saya bahagian pengarahan dari segi kena passion dengan penonton. Konservatif, secara konservatif dia adalah saya pengarah lah. Okay. Pengarah utama lah. Okay. Frank adalah pengarah aksi. Jadi sebab filem ni aksi dia besar, skala dia besar. Betul. Dan banyak aksi lah. Dan dia melibatkan bahagian ketenteraan. Dan dia perlu ada kesinambungan antara perbincangan antara director bersama dengan pihak TDM dengan taktikal. So meaning kalau saya nak buat semua tu mau pecah kepala saya. Jadi benda ni sebenarnya dibuat, dipraktikkan di Hollywood dah lama dah. Dia mesti ada action director. Hollywood memang dua macam tu ke? Memang, dia memang ada. Cuma dia tak kata director bersama lah. Macam dalam ni, kita kata director bersama. Saya hormat dia lah sebab because of dalam cerita ni,
kalau tanpa dia, semua cerita ni jadi drama je. Dia tak ada action, tak ada apa. Ha, sebab dia punya contribution dalam filem ni, Frank C ni. Filem ni jadi yang you tengok dog fight dia begitu. Dia plan lah bersama-sama lah, tapi mostly dia yang akan saya serahkan pada dia untuk make sure benda tu ikut fizik yang sebenar, ikut UDM punya requirement, dan perbincangan dia antara yang kalau you tengok apa ni yang shooting dog fight tu kita orang guna kamera port kamera yang kita reka dengan Puspeka engineering dekat UDM, dan perbincangan tu dibuat antara Frank dengan Puspeka. Saya just tengok monitor je. Asal boleh shoot, okay, on. Perbincangan untuk apa, letak kamera tu kat mana? Meaning rekaan tu. Rekaan port tu. Sebab port kamera tu, ini first dalam Malaysia lah. This one is first dalam dunia sebenarnya. First dalam dunia? Yes, because kita nak letak. Top Gun pun tak kuat? Tak ada. Okay. Sebab Top Gun dia letak kamera dekat dalam dia punya ni. Dia punya, okay. Sebab dia punya tu F-18 lain. Kita orang Sukhoi. So Sukhoi ni reka bentuk dia tak memberi ruang tu untuk letak kamera tau. Okay, okay. Oh Sukhoi eh? Yes. Sempit lah maksudnya. Yeah, kan dia punya aerodynamic dan juga dia punya body dia. Cockpit dia lain. Cockpit dia lain. Cockpit dia pun macam tinggi macam ni. So mini orang belakang ni kita tak boleh nampak daripada kamera dekat depan ni. Kalau F-18 kita boleh nampak orang belakang tu. Orang tu macam mengintai kan. Boleh nampak kepala. Dia memang tak nampak langsung. Tak nampak. Dia macam ni. Tinggi. Dia tinggi. Dia macam tiga segi macam ni. So orang depan ni macam ni, orang belakang ni kat sini. So meaning kita letak kamera tak boleh. Jadi that's why yang banyak yang tu yang untuk cockpit punya shot banyak CGI lah. Tetapi yang mana yang you tengok yang realnya, sebab kita akan perjanjian kita orang dengan UDM, kita orang nak buat serial yang mungkin. Kita nak meminimiskan CGI. So apa yang Frank dengan Puspeka buat, dia reka satu pod letak dekat pylon ni, pylon wing tu, patut wisail, patut tempat wisail. Tempat misail tu dia letak pod tu. Oh, ganti dengan pod tu. Ya, yeah, so pod tu dia letak satu depan kamera Z Cam. So belakang ada 6 kamera DJI Osmo. 6 ah. So, action camera kan? Action camera. So kita buat macam dia ada cermin, satu kat side, satu hala kat side, satu dekat bawah, satu dekat belakang, dan depan yang master Z Cam. So kita dapat almost 360 degrees lah. Tu 270 lah. Depan, belakang, bawah. So meaning bila dia terbang, okay, katakanlah wing tu dekat sini, ni dia punya kamera dia. So dia kena adjust dia punya angle. So meaning pilot ni jadi cameraman mana? Pilot cameraman. Yes. Dia kena tahu shot lah. Yes. Dan pilot yang bawa ni dia bukan pilot calang-calang. Dia kena test pilot. Test pilot ni ada beberapa orang je dalam Malaysia ni. Test pilot dia macam mana? Test pilot ni dia dah macam mana dia memang pula. Dia kira boleh panggil Maverick lah. Memang paling power lah. Paling power. Antara Maverick lah. Dia je boleh bawa. Sebab benda ni benda yang apa ni rekaan ni masih lagi boleh katakan dalam meaning belum lagi final. Percubaan. Belum pattern lagi. Belum pattern. Prototype. Yes, prototype. So masih prototype. Jadi yang boleh ni test pilot je boleh fly. So meaning test pilot ni yang bawa. So kita orang masa shoot tu, saya, Frank apa, macam berdebar-debar. Waktu dia terbang, kita tak tahu apa yang jadi kat sana. Apa yang korang takutkan benda? Sebab tak ada, okay, first shoot. Okay, kita dah letak lens apa semua. So, kita tunggu lah. Dia terbang, kita tunggu lah. Sebab kita, waktu dia terbang, kita fly ikut dia punya training hours. Dia bukan fly untuk kita punya shooting, tak. Dia fly untuk training hours dia. Dia akan tengok tempat-tempat dia, so dia fly. Lepas dia balik, baru kita boleh cabut. Kita cabut dia punya ni, cabut dia punya kamera tu, pasang test footage. Macam berdebar ni, berdebar semua tengok hasil dia. Semua berdebar tengok kat monitor dengan pilot apa semua. Tengok, okey. Ada gambar awan dia. Mana kau terbang? Mana kau terbang? Tengok. Alamak, jauhnya. Kau terbang. Jauh sebab kita guna lens yang wide lens je. Gambar wide, so dia dapat jauh. Alamak, dan dia pula tak boleh rapat. Dia bukan kereta. Dia kan rapat sikit, pap, letup, habis berjuta dia. Betul. So jadi dia kan kena ada jarak. Jadi kita tukar lens. Tukar lens, tengok baru second sortie ni maksud penerbangan. Pap,
baru dapat. Pergi dapat bau. Oh, okey ni okey. Boleh tak tuan bawa macam ni sikit buat maneuvering macam ni? Tu Frank dengan saya akan bincanglah. Buat maneuvering macam mana itu, tengok ada pusing-pusing lah, belly roll lah apa semua. So semua scene dog fight tu masa training hour tu lah. Training hours ni. Oh, okey. Kita memang tu. That's why bila orang tanya budget kat kita orang, susah nak cakap because of benda ni aset tu kan, nak kena jadi sebab benda ni subjektif lah, sebab dah jadi subjektif because of benda tu tak ada tak ternilai sebab kita orang nak kira pun tak tahu macam mana. Betul. Nak explain macam nak explain sebab QDM orang kata macam mana nak cakap, bukan kita orang charge orang. You know, sebab cerita ni cerita bersama, and then benda ni dalam training hours dia kan. So memang tak boleh bagi figure langsung lah kalau tanya bajet. Tak boleh juga. Betul. Kalau saya cakap nanti salah. Dia yang kata, murahnya korang charge. Pandainya korang pandai charge ni. Macam tu. Saya tak boleh cakap. So biarlah jadi misteri. Ya. Yeah. Tanya pasal 6 biji DJI tu. DJI Action ke yang 360 ni? Action, Osmo. Osmo asal tak pakai yang 360 tu. 360 sebab kita ada 360. Kalau ada shot yang Frank keluar kan. Tapi F18 dan Sukhoi pun ada. Sukhoi ada. Kita letak. So Air Force punya tulisan pusing. 360 kalau you guys perasan dia ada distortion. Macam bulat. Boleh kan? Adjust tapi sama. Bila kita adjust, kita katakan dia macam ni, dia distortion macam bulatnya tu kan. Kita adjust, jadi macam biasa lah, dia crop. Sama lah. Dia crop juga kan. Dia crop lah. Jadi saya punya DOP dia paling tak suka. Ada kat scene yang kita ambil, dia ambil. Yelah, of course DP bila tengok distortion macam orang tak pandai, amateur lah. Sorry Lexi, kita orang ada letak sikit 360. Lexi marah. Kita orang punya DOP. Yeah. Tak ada kamera yang terbang eh. Oh, okey. ada. Okey. Ingat tak tadi mention pasal target area bombing? Kat situ sebenarnya ada kan yang awal-awal kita letak Semua. Bukan masa danger close lah. Danger close. Danger close pun ada. Yang ni kat atas bukit tu. Yang masa taxi test tu. Yes. Memang target tempat target tu bombing test. Kan? Letak satu GoPro. Rasanya tak jumpa. Tak jumpa. Even masa danger close. Kena bom. Danger close. Kita orang letak Osmo. Kita orang siap letak tayar dekat yang kereta yang apa legend duduk sandar tu. So kita orang letak itu kat tayar apa semua. DP saya letak. Dah habis semua. Tapi lama gila. Api tu sebab yang buat tu adalah bahagian EOD. EOD tentera. Terbakar. Lepas tu kita orang tunggu. Api tu bukan daripada hasil bom. Mana pula bom betul tak? Oh tak. Dia memang pakai tak, kita memang tak ada drop bomb tu lah. Dia pyro. Mati tu lah. Real explosion tapi ada api. Tak yang daripada kapal terbang. Itu memang ni lah memang. Tapi behind the scenes memang ada EOD yang trigger the bombs. Yang meletup lah. Planted. Biasalah. Planted lah. Tapi pyro kita tak ada issue. Misal. Misal tak ada. Kos. Tak, dia buat yang kita tengok tu training. Itu memang dia nak lupuskan dia punya misal. Wednesday tadi tu training. Bukan film tu. Kita nak belajar. Sebab kita nak tunjuk rekod. Tunjuk dekat budak CGI. Sebab shortwave tu, kita nak shortwave tu. Sebab shortwave tu tak ada waktu kita shoot meletup tu. Sebab meletup tu mostly macam napam. Macam api je. Api je. So yang meletup tu memang dia tanah lah. Yang tanah punya granite. Dia akan letup kan. Dia letak lah. Dia punya macam dia punya letupan dynamite tu. Macam CGI boleh korang kata berapa persen dalam filem ni? Lebih kurang lah. 25-30 macam tu. Apa benda-benda yang CGI yang korang boleh... Dia ada yang macam saya cakap lah, benda yang dia ada satu yang nampak saya punya pegangan untuk cerita CGI dia adalah selagi boleh saya nak nampak seamless. Saya tak nak macam orang tengok macam cerita Marvel. Obvious, orang kata wah cantik lah CGI, dia tak kata cantik real lah. Saya nak CGI, tahu macam CGI. Sebab Marvel tak cover, memang dia tunjuk CGI betul tak? Tapi kalau kita tengok cerita Nolan ke apa, CGI dia tak nampak. Saya nak macam tu. Orang dah tak mampu. Itu yang best kan? Itu yang saya nak. Cuma adalah beberapa call daripada action director saya juga, benda dia nak nampak cinematic punya ni. Ada benda yang nampak macam ni nampak CGI ni, macam itulah. Tapi ada satu orang tengok macam, even pilot tengok macam nampak not bad lah CGI kita. Yang letupan-letupan dekat udara tu semua CGI lah. Itu berkembang kan, yang dekat udara semua CGI lah. Yang mana yang dekat bawah tu ada yang kita enhance. Dia betul punya letupan pyro, tapi kita touch up bagi nampak dia lagi besar, ataupun kita buat nampak ada tanah naik sekali.
Ya, aku tengok dia putih je. Macam kalau kau tengok ada filem-filem Melayu yang lain sebelum ni, dia ada letupan putih. Putih tu adalah punya powder. Dia letak dia punya powder dan also dia punya tanah tu, warna tu saya paling tak suka sebenarnya. Yes. Benda tu. Lepas tu kalau tengok balik detailing on explosive dengan detailing on weapon punya ni semua memang kita gunakan secara betul. And then kalau yang macam Zul cakap tadi, explosion daripada daripada apa tanah tu sendiri kan, memang kena enhance. Sebab apa? Kalau betul-betul punya yang grenade kalau meletup di bawah, dia ada bukan putih tu tau, dia dengan tanah-tanah, dengan colour tu, dengan keluar. Dia tak ada keluar api pun, dia keluar tak keluar api. Tak cantik lah untuk jadi yang kita tambah juga weapons kalau weapons yang kita gunakan adalah blanks, dia akan keluarkan api sikit. So ada enhance sikit je. Ada certain part yang di enhance, ada certain part dibiarkan. Sebab apa? Spark tu mungkin akan keluar, kita tak ada control kat situ. Dia nasib lah. Dia nasib lah. Dia ada stopper tu, kan. Dia stopper tu, Okay, cerita pasal casting pelakon. Kenapa korang memilih Nasty Adiputra tu untuk tonggak utama? Kenapa sebab tidak? Tak, no, I mean, yelah, atas reason apa yang korang nampak dekat Nasty especially. Pasal aku memang tak, bukan peminat dia, bukan benci bukan peminat dia lah. Bukan, aku tak tahu lakonan dia pun. Tapi yang ni aku jadi peminat dia. Kalau Nasty yang dapat berbadi saya berjaya dapat berbadi saya, Nasty tu sebab fizikal dia. Dan dia punya apa? Yelah, okay. Itu obviously dia lah. Tapi apa benda-benda lain yang saya peminat dia, saya minat dia daripada cerita kami. Okay. Siri kami dan kami the movie. Masa tu dia jadi macam cerita apa, dia indie punya scene lah, underground punya scene. Dan dia jadi rebellious dalam tu, dia rebellious. Dan dia masa tu badan kecil je. Lepas tu saya suka lakonan. Saya kata, apa jadi ke Nasty ni? Saya tertanya sebab saya suka karakter tu, karakter Abu tu. Karakter Abu dalam kami tu. So saya kata, saya tertanya saya nak dia sebagai karakter Adib ni. Memang first choice lah ni. Dia memang first choice. Tapi ada choice-choice lain lah, sebab saya takut dia tak nak ataupun dia dah tak berlakon. Lepas tu saya approach dia sekarang, masa tu dia DJ dan dia bodybuilder. Dia bukan masa DJ pula. Masih. Tapi dia masa tu dia DJ dan bodybuilder. Yalah. Masa competition pula. Saya dah terkejut. Sebab alamak, dia bodybuilder lah pula kan. Saya tengok, tolonglah jangan bulky sangat. Sebab bulky susah. Saya nak lean. Saya nak lean untuk jadi Pascal, kena lean. Tapi dia datang, dia dah kecil sikit. Dia lean sikit. Tapi still besar lah. Saya kata, saya nak lean sikit. You kena cut down sikit. Cutting sikit. And then lakonan dia kata sebab dia dah lama, tapi dia memang nak berlakon. Tapi sebab karakter tu dia tak dapat. Dia tak dapat karakter yang dia nak. Tapi kali ni dia kata dia nak fight for it. Dia nak karakter. Dia nak sangat. And siapa tak nak tambah untuk Nasty Okay, masa training, tugas aku adalah untuk jaga dia orang ni. Nasty sebagai pegawai. Yang lain-lain tu semua LLB, lain-lain pangkat. So aku kena jaga dia, duduk dalam satu bilik yang pegawai punya mess tu. Dan lain-lain, yang lain-lain pangkat semua akan duduk di satu kira macam ada bunk bed semualah, macam asrama. So each and every day kan, Nasty lepas pada training apa semua, dia akan buat kerja dia. Dia start buat kerja dia dah in character, dia dah jadi dia pegawai yang dia even sembahyang tak tinggal. Ya, puji kau bro, serious. You are good. Serius. Kudos. And dia akan check on budak-budak dia. Budak-budak bising-bising ni. Dia akan buka pintu, so budak-budak tu semua dah in character tau. Jadi bila dia orang in training, dia orang faham apa dia punya pangkat macam mana, dia dah panggil dia apa. So dia dah automatically get into the character masa training tu. Dan bila on set, kau tengok benda tu jadi macam dia dah dapat jiwa dah. Effortless je. Dia dah boleh bawa dah. So masa training tu sendiri, kita dah observe tengok budak ni betul boleh pergi. So bagi aku berjayalah apa benda yang kita harap kepada dia. Untuk Adiputra. Adiputra itu sebelum Mat Kilau ke selepas dia, okay. Shoot. Dia lepas dia baru habis shoot Mat Kilau. Bawa habis. Dia baru habis tapi dia kena denggi lepas tu. Dia kena denggi. So dia first choice juga lah Dia first choice. And then dia jumpa saya. Saya terkejut sebab saya tengok dia agak berisi sikit. Dia berisi sikit masa tu. Sebab dia kata, maaf lah Zul. Dia kata sebab saya baru elok denggi. Dia kata baru elok demam denggi. Dia kata,
oh no wonder lah saya cakap kan. Tapi bila saya tengok balik, perkiraan saya lah. Sebab karakter dia karakter yang senior. Ha, sebab kalau saya ambil semua sador tak nampak color dia, tak nampak color dia. Ha, tak nampak dia punya color dia. So jadi saya tengok ngam juga kalau katakan dia macam ni bentuk dia. Sebab dia dah nampak senior, nampak macam bulky sikit. So yang sini nampak sador off shape sikit lah. Yeah, so nampak color. Lepas tu saya treat, kalau katakan okay, saya dah dapat legend, saya dah dapat rock, yang lain kena mengikut. Saya tengok okay, kalau macam Pablo kena sama level dengan Nasty, kena sama umur dengan Paco, sama sekali. Tapi yang macam Gaban, iaitu Lumah Hafiz, Jack Tan untuk Hujan, dia ni nampak muda sikit, dia baru recruit, baru corporal. So jadi benda tu memang assemble, benda tu memang assemble. Jadi benda tu akan kait mengait bila casting tu. Tu sebab orang tengok macam ramai orang, ada yang puji lah, kata macam casting ni nampak ngam lah. And then pelakon-pelakon ni jarang kita nampak. Jarang kita nampak. Terutama Syah, tiba ada Syah. Syah Al-Hayya dengan Feroz. Feroz, yang pilot Feroz, tu macam kau cakap tadi, pilot memang kena answer kan. Patutlah aku copy dia. Yes. Tapi okay, ramai orang komplain, dia kata kenapa karakter ni dimatikan awal sangat. Memang saya sengaja. Sebabnya saya punya tribute homage, kalau korang tengok cerita Scream Wes Craven yang waktu awal-awal dia orang ambil pelakon-pelakon terkenal. Yang first tu dia ambil pelakon Drew Barrymore. Lepas tu dia bunuh orang semua. Dia ada dalam poster tu. First scene dia dah bunuh orang. Orang dah macam, mak ayah dia bunuh Drew Barrymore. First scene. Padahal nak tengok tu sangat kan. Jadi tugas saya ialah untuk mengejutkan orang, supaya orang-orang yang tengok ni macam, ui, berani betul korang bunuh pelakon mahal ni. Kan? Tapi saya kata, tapi kematian dia kematian yang bermakna. Itu je. Dia plot point yang penting. Dia bukan kematian yang sia-sia. So, dalam filem ni kan, paling mencabar sekali yang mana? Of course yang paling mencabar sekali, kalau katakan tanggungjawab kita orang untuk mengangkat filem ni untuk UDM. Itu paling mencabar lah. Dari awal memang it's a, itu je. Macam mana lah jadi. Yes. Dia macam kita ni betul-betul kerja dengan tentera. Yes. Segala macam di tanggungjawab yang kita pikul tu. Okay, favorite scene personal punya korang. Satu aja. Alamak. Ini agak bias lah. Tak apalah. Pelakon yang si bengang ni. Yang delete scene tu ke? Tak pernah delete scene. Dah delete scene tak boleh lah. Sebab dah dipotong kan. Obi dulu lah. Okay, sebenarnya masa kita menulis tentang Hujan Hujan kan. Dia tu nampak macam simple je, cerita tak ada apa dia. Tapi sebenarnya dia membawa cerita tu juga macam yang lain, sama. Tapi bila dia kena tembak tu, masa aku tulis ni kan, Zul cakap, okay, kita nak ni Hujan kena mati macam tu. Okay, aku tukar. Aku jadikan apa yang Zul nak. Bila detik tu, detik je, aku dah rasa dah. Bila aku tengok on screen, jujuran. Memang Hujan lah. Literally Hujan lah nampak macam ni. Tapi itulah kan. Okay, Zul, masih berfikir lagi? Tak, tak. Memang ada. Dia dah ada lah, confirm. Cuma nak cakap tak cakap. Dia tak tahu macam mana nak cakap bagi. Nak bagi supaya dia tak terasa. Okay lah, dia waktu kematian Susan tu, scene dalam. Because masa shoot tu, everyone dah tahu dah karakter masing-masing sebenarnya. Masa tu semua dah masak dengan karakter masing-masing. So bila kita, sebab bila saya matikan Susan tu, karakter tu, ramai orang komplain lah. Dia kata kenapa matikan dia awal apa semua kan. Saya terus cakap saya matikan awal because dia adalah foundation untuk team ni. Dia macam dia mak lah. So bila kita tarik dia, semua ni, and then you tengok reaction masing-masing. Reaction paling saya suka ialah Makno. Makno, Anas Rizwan, memang kudos untuk dia. And then of course Sarah lah. Sarah and Pablo. Because diorang punya reaction masa tu is quite priceless lah. Saya kata okay, saya bagi tahu diorang apa level diorang masa tu.
apa kaitan you guys dengan Susan. So meaning tak boleh berlebihan juga sebab ada yang baru kenal dengan Susan ni. Ada yang dah lama, macam legend dengan Susan. But that's how film dia mesti ada reaction antara karakter. Reaction dia orang tu sangat-sangat priceless lah pasal. So scene tu lah. Okay, kita orang selalu kena marah pasal kita tak tanya benda ni dekat guest kita orang. Apa? Top 3. So sebelum aku lupa, aku tanya dulu. Tanya dulu. Top 3 director and film. Korang director favorite. Oh, favorite. Ni lagi berat ni. Favorite film kau. Kalau kau film je ke, kalau kau tak nak director. Okay, kalau campur tak kisah luar film, dalam negara. Okay, sebabkan aku ni Cita Askar lah semua ni. Itulah dia kan. Saving Private Ryan. Itu antara favourite lah. Memang itu favourite dan itu rasanya kita punya base juga, Zul kan? Yes, rujukan. Sebab apa, Tom Hanks sendiri kan? Sebab dia yang bawa watak sebagai officer dalam tu kan. Dia juga at the end of the day, dia mati. And then okay, kalau satu film Melayu ke kalau ada? Film Melayu, of course aku masih lagi Kepung. Dia kata Air Force. Bukan. Dia kata Air Force. Betul lah. Betul lah. No. Kepung. And then baru Lieutenant Adnan. Oh, Lieutenant Adnan masuk dalam list juga. Sebab apa, bagi Abang Aziz untuk bawa untuk direct cerita tu, zaman tu, zaman tu dia boleh teknologi, teknologi zaman tu kan, dia satu yang dapat kita banggakan. Betul. Dan orang yang bekerja dalam filem tu juga macam bekas tentera yang aku semua aku kenal kan. Jadi yes, itu antara benda-benda yang filem-filem yang aku Directors ada? Directors, tak apa, director kita bagi. Alamak. Director dan filem sebenarnya. Okay. Nah, ya, tak cik je. Dua kali. Ini saya bagi international luar. Okay. International, saya punya favourite adalah Guillermo del Toro. Filem Pan Labyrinth. Oh, cerita dia juga tu. So, saya memang pandang kerja dia, saya main follow dia, saya obses dengan kerja dia. Dan saya memang nampak dia punya hasil seni, saya main terpengaruh dengan dia. Senang cerita lah. Rujukan banyak pada dia lah, saya punya reference lah, cara dia bekerja. Tu satu. Nombor dua, saya suka Alfonso Cuarón untuk cerita Children of Men. Lagi satu untuk cerita Melayu lah, saya bagi cerita Melayu. Cerita Melayu adalah UA. Bagilah tiga Melayu. Okey. Lagi satu. Lagi satu cerita yang saya suka untuk filem filem luar, Jaws lah. Spielberg. Jaws. Itu memang antara filem yang memberi kesan kat saya. Dia horror dan termasuk realism and then social commentary dia sangat-sangat kuat. Dengan technical effect-nya yang masa tu, practical effect. Dia masa tu, umpama cerita yang breakthrough Spielberg lah. Dan dia banyak, saya masih lagi menunggu filem Jaws saya lah, hopefully. Okay, Melayu pula. Melayu, of course, UA Haji Syahri. Filem dua lah, seri. Seri dekat top 10, top 1 tu sebenarnya. Proper Isteri Jalang dengan Jowo. And nombor dua adalah Suami Baba, Layelara. Nombor tiga, of course, Han Jebat Husin Hanif lah. Cepat. Cerita Han Jebat. Lama. Nurdin Ahmad. Nurdin Ahmad. Itu sebenarnya nombor satu tapi tapi not in order lah. Senang cerita not in order. Kita tak letak 1, 2, 3 kan. Ada dia tiga yang terbaik. Ya. Usia ni memang master lah. Dia macam dia kata yang Kurosawa Malaysia lah. Yes. Dia nak mention Malaysia tadi ya. Nak sambung sikit kau director. Kurosawa tak masuk eh? Ya, yeah, itu aku nak masuk. Okay, yes, Kurosawa yang yang dia punya film yang paling aku paling aku suka. Ni, Madadayo. Oh, okay. His last film. His last film. Yes, Madadayo. Lepas tu Takeshi Kitano. Wah. Itu antara Jepun semua. Favorite kau Takeshi Kitano. Kan. Gangster punya movie. And then kalau kau tanya pasal buku ah. Buku aku banyak dengan apa nama ni? Tom Clancy. Oh. Tom Clancy is one of my favorite orang. So, yeah.
Dah okey, kalau master eh. Okey, tak tak boleh tak nak kalah. Kena bagi dah tu. Tiga master ni kena ada, kena jom tahu. Jangan tambah sini. Okey. Jalan. Akira ke Sawah. Yes. Kalau Jepun kena ke Sawah, Ozu semua yang tahu. Tapi kalau dekat dekat region region India pula, Satrajit Ray. Apa apa dia buat? Satrajit Ray ialah Patah Pacali. Dia trilogi tu, Patah Pacali Apu trilogi. Ya, senang cerita, cari Apu trilogi. Okay. That one saya belajar daripada Yasmin lah. Okay. Oh, okay. So dan lagi seorang Stanley Kubrick lah. Dan Shining. Ya, semualah kata pergi cari Stanley Kubrick punya movie. And then seorang lagi adalah Orson Welles, Citizen Kane. Jangan jangan lupa. Dia bagi top berapa ni? Tak, ini untuk pembelajaran untuk korang pergi tengok. Tak tak buatilah dengar kan lepas dengar Kurosawa kan. Kurosawa pergi check dia punya Seven Samurai semua. Tak lawan ke? Ha? Seven Samurai. Ya. Ada lagi nak lawan? Dia banyak DVD. Bukan DVD. Ya, sebab saya memang hoarders lah. Saya ada beribu. Beribu Blu-ray, DVD and 4K DVD. Eh, 4K Blu-ray. Ya. Eh, apa untuk last filem Air Force, aku nampak dia macam tunjuk rock eh. Rock dengan dalam kapal terbang sebelum macam dia nak okay, okay. Menggambarkan macam ada something else yang something project lain untuk rock. Ada ke macam part nak fokus watak rock? Dia senang cerita lah. Wow. Untuk pembikin filem, yes. Semua pembikin filem, kita menganggap setiap projek adalah franchise. So possibilities ada lah. Of course lah. Kalau tanya tapi macam-macam. Tapi ada plan tak? Personally ada tak? Eh, kalau untuk personally of course ada. Sebab apa? Okay, satu, ramai yang komplain kata, eh kenapa buat Air Force The Movie, title The Movie ya? Kerana ada series ke? Ada orang tanya, betul? Ada orang tanya. Dalam sudut hati saya, of course ada. Saya nak buat series. Untuk serius, back story untuk setiap orang, setiap watak, at least tengok dia punya training macam mana, dapat call sign apa semua tu. That one will be menarik, angle-angle menarik. Dan even Susan punya character, saya ingat saya nak plan out macam tu. That's why saya buat. Tapi itu saya punya dari segi marketing side ataupun saya punya strategi untuk kesinambungan saya bekerja dalam industri ni. Tapi kalau ikutkan dari segi logik, sebab saya letak Air Force The Movie tu sebab saya tak nak, bila saya, kalau saya letak Air Force saja, nanti orang akan kata, oh filem ni memang menunjukkan TUDM sebenar. Sedangkan Air Force ni adalah filem berdasarkan, menggambarkan cinematic punya world untuk menggambarkan tugas-tugas diorang TUDM ni. Tapi bukan TUDM yang betul-betul sebenar macam dokumentari. Yeah, that's why saya letak Air Force The Movie, sebab nak menggambarkan ini universe movie, cinematic universe. So dah terjawab lah, so pada mana yang cakap pasal kenapa The Movie kan, dah terjawab lah. So tak ada planning sequel tu, ada ada tak perbincangan dah buat perbincangan actually lah. Yeah. sikit sebab kita nak tanya, bagi teaser lah Zul. Okay, kalau perbincangan kita dah ada list lah yang mungkin akan kita apa start dengan pembikinan. Dan memang aku tak boleh reveal dulu lah, tapi memang pembincangan tu semua dah ada dan list pun dah ada, dan insyaAllah ada lagi lah follow up ataupun spin off lepas ni. Macam Zul cakap tadi, spin off insyaAllah ada. Yes. Sebab apa, macam Zul cakap tadi, kalau diseriskan backstory each and everyone yang karakter yang ada ni, memang sesuatu yang menarik. Sebab betul, apa orang nak tahu lagi apa benda yang dia ni, macam mana dia dapat kosan, macam mana dia boleh masuk dalam pasukan yang ni, macam mana Susan boleh attach dengan this particular unit, macam mana si Gaban boleh diserapkan dalam team, this particular team. Dan macam benda mana, tu macam mana dia dapat nama. Yes. Dan backstory Pakor sendiri yang orang macam tertanya-tanya apa kan, kenapa Pakor macam ni kan. Walaupun macam Zul ada inisiatif untuk keluarkan sendiri komik tu eh, yang saya rasa amat berkesan tau untuk apa nama ni, sedih ya, walaupun komik ceritakan sikit sebanyak tentang karakter-karakter yang ada ni. Even aku sendiri tunggu maybe siapa nama ni, Hujan punya ataupun Anan punya backstory in komik. Ya, itu mungkin dalam perancangan lah. Tengok macam mana producer kita lah. Macam mana. Ya. Tapi itulah memang untuk side OP, sebab OP dia dah bincang dengan bagian dengan penerbitan lah untuk buat sesuatu yang besar lah, boleh dijanjikan sesuatu yang besar lah untuk kesinambungan Air Force dan beberapa lagi siri yang lain. Tapi untuk saya boleh katakan
dia berbalik kepada sambutan lah. Sambutan untuk dia. Ya. Itu yang kalau sambutan ni macam alhamdulillah sekarang 30 juta okay. Tapi kalau ya kalau 30 juta ni dah dapat untung tak? Ni ikutkan saya, kalau ya, tanya saya dah lah. Dah lama break even lah. Sebab kita tak tahu bajet kan sekarang. Tahu. Saya boleh bagi tahu dah break even lah. Okay. Itu dah lama break even. Jual punya ni. Tahniah guys. Tahniah guys. Projek selepas ni, filem kau cakap tadi tu. Oh, okey. Sebenarnya waktu pandemik kita orang tak duduk diam lah. Waktu pandemik yang lepas yang MCO tu dah diangkat balik dan kita boleh keluar buat syuting. Kita orang ada shoot, saya lah ada shoot satu filem bertajuk Wayang Puaka. Tahu bila kita bebas tu? 2001 lah. 2021. So dah setahun lah. Yes, sebelum saya kena COVID. So saya dah shoot apa semua tu. Shoot tu sekejap je sebab cerita ni low budget. Saya dah bagi tahu dekat penerbitan, saya kata oleh kerana saya nak rehat sekejap dengan daripada filem besar. So yang kali ni pelakon pun tak terkenal, satu orang pun tak ada tapi, star, tak ada apa. Feature film lah. Feature film. How low budget? Tak sampai 1 juta. Yes, of course below 1 juta. Below 800k. Okay. Ya. Yalah 1 juta dah tak low budget lah. Okay, lepas tu? Yang gempak tu apa? Keluar filem besar-besar. That's why cerita saya nak satu macam masa tu pula kita kena shoot dalam keadaan yang sangat-sangat minimal lah. Sebab masa tu masih lagi MCO tapi belum lagi bukan MCO yang ketat tu lah. Dia boleh keluar shoot apa semua. So pelakon pun tak ramai? Pelakon tak ramai dan tak ada nama pun. So premise dia lebih kurang je lah? Premis dia tentang mereka ni ghost hunters, the vlog, the vloggers. Okay. And then mereka pergi cari tempat-tempat berhantu. Mula dia pergi cari tempat berhantu lah. Lepas tu dia obses dengan tempat sinema berhantu. Panggung. Sampai ada satu sinema tu yang dia jumpa adalah mereka bina tapak sinema tu dekat satu penempatan ajaran sesat. Dulunya ada sesat tapi dia dah runtuh kan. And then dia bina shopping mall atas tu dan ada sinema dalam tu. So ada sesuatu berlaku kat situ lah. So location sinema tu kat mana? Korang buat set? Tak. Memang ada. Okay, memang ada tapi tempat tu dah ditutup. Panggung tu dah tutup. Kan banyak panggung tutup waktu MCO tu. So kita orang buat, kita orang ambil panggung yang tutup tu dan kita orang bina kursi kat situ. Dan ada yang ada panggung betul lah yang time tu almost nak tutup. Sekarang dah tutup dah pun. Kita orang guna panggung tu. Dan panggung tu memang ada karakter lah. Dan ada cerita-cerita dan saya ada gambar lagi. Dan ada jumpa tak apa-apa? Terakam. Jadi tunjuk Tapi tak boleh review sebab ini akan viral nanti lah. Masuk dalam filem lah nanti. Dia punya kisah dia. Kau kena tengok. Ya, nanti. Okay. Saya boleh cerita. Saya punya apa... saya punya wardrobe. Dia pergi tangkap gambar. Scene tu tengah shoot. Lepas tu dia tunjuk saya gambar tu. Ada benda dalam gambar tu, tak ada dalam scene tu dan tak ada dalam monitor saya. Shot angle yang sama. Yes. Dan gambar tu, dan gambar tu bukan ada satu, ada tiga gambar. Tiga. Dan benda tu nampak bergerak. Dan nampak jelas. Dapat dalam video jugalah. Dia bukan, dia gambar. Gambar. Bergerak kau cakap tadi. Dia bertukar posisi. Dan nampak obvious. Dan dia dekat macam atas langit. Dia terbang macam tu lah. So dah siap post production pun dah. Okay, sekarang ni kita orang tengah. Sebab masa shoot tu kan, masa kita orang shoot dia terjadi MCO kedua. MCO tu kedua. Lepas tu lepas MCO kedua tu kita orang sambung balik. Lepas tu saya pula sakit. Okay. Saya kena COVID stage 5 tu. Stage 5 eh. So dua kali ditidurkan. Ya. Ya. Lepas tu baru kita kena sambung balik. Sekarang saya sambung balik lah sebab kita orang busy dengan Air Force ni. Dah habis shoot lah. Tapi cuma ada beberapa benda yang saya nak reshoot lepas saya tengok balik. Because ada benda yang kita nak trim down lah. Ada benda yang saya rasa macam something saya nak tambah. Macam jarak masa shoot tu berehat kan, lama kan. Pelakon tak ada lari. Lari konti. Semalam baru jumpa pelakon, main pelakon saya. Badan dah tough lah. Dah buff lah. Tiba-tiba buff pula. Tapi tak apa lah, pakai hoodie lah. Tutup lah. Memang bukan pelakon terkenal. Kalau cakap nama siapa? Yang ada yang you guys akan tahulah. Bukan tahulah tapi tengok tahulah. Pernah nampak lah. Dia ada. Tapi memang saya sengaja buat sebab
dalam Air Force semua pelakon-pelakon boleh kata ada nama lah. Ha, ikut kan. Saya dah macam kata saya nak break lah. Saya ambil pelakon yang betul-betul tak terkenal. Dan ya. Yeah. Dan lain lah. Tone dia lain lah. Kopi apa next? Cerita perang kat lah. Cerita perang kat lah. Cerita perang kat lah. Masih lagi berdua. Masih lagi berdua. Mat tactical. Yes. Itu ada perancangan. Yes. Kita dah calling-calling. Calling-calling. Tapi saya ada satu lagi projek lah. Tapi projek tu saya tak boleh cerita lagi. Yes. Tapi projek tu melibatkan unit uniform juga. Ha, tapi yang tu almost sama besar dengan Air Force ni lah. Dia punya skala dia. Ha, itu saya boleh beritahu. So sekarang kita boleh kot. Oh, okay. Lepas ni kita akan tengok Wikipedia dapat dah banyak dah workzone lah lepas ni. Ya. Yeah. Dia tak ada tau. Tapi sebenarnya saya dah terlibat daripada 2008. Yalah. Kalau nak ikut kan filem saya, profil saya lebih daripada 60 filem saya terlibat. 60 filem kan? Kita tak ada orang update tadi. Je benda tu. So yeah. Alhamdulillah kita dapat membongkar semuanya kan. Ada apa-apa lagi tak yang kalau korang nak share ke yang kita lupa nak tanya? Yang menarik, trivia, anything? Okay, trivia. Pasal Air Force? Salah satu yang kalau katakanlah benda yang menarik tentang filem Air Force lah, terutama sekali lah. Saya rasa apa yang saya nak share adalah penglibatan pihak TUDM lah. Ramai orang ingat penglibatan TUDM ni kecil ataupun mungkin nasihat sikit-sikit. Tak. Diorang nasihatkan kita orang daripada tahun 2018 tu tak berhenti komitmen sampai saya habis buat 24 jam saya buat color grading dengan sound design, sound final mix dekat Iskandar sampai berapa pagi, almost 24 hours dia ada bersama saya. Oh. Yes. 24 jam So you guys kena faham komitmen advisor terutama Tuan Azman, Tuan Erid. Ya, diorang ni semua really really sangat-sangat komit dan diorang boleh katakan family lah, family kita orang. Kita orang Air Force ni kita orang tak panggil macam kru ke apa tak. Kita orang panggil it's a big family. Kita orang lah family Air Force. Editing kau edit sendiri filem? Tak. Kita ada editor kita. Color grading semua diorang lah. Color grading kita ada color grading dekat Iskandar. Yes, of course. Konsert DOP pun ada, taxi pun ada. Kita orang sekali akan monitor lah. Tarik lah color grading dia. Ah, terima kasih. Color grading ni banyak lah orang Malaysia suka duk sibuk kan color grading. Dia sebenarnya color grading ni dia preference. Okay, preference. Dia tengok preference. Kalau kita tengok cerita filem-filem Samsul ke apa kan, dia ada dia punya preference. Look dia sama. Macam cerita saya pun ada look sama. Saya kalau tengok filem-filem macam Kabir Bhatia apa, dia ada look dia. Ah, dia ada preference. Ada orang pun. Ya. Jadi ada music tak kita ni? Apa ngam ke tak ada background music? Okey. So kita sama tak? Okey. Satu saya nak kongsi adalah music juga, music dan sound. Kita lupa nak mention. Yes. Yeah, so untuk sebab kita final mix tadi final mix dekat Iskandar dengan color grading pun dekat Iskandar Studio. Jadi Johor kan? Johor. Sebab kita dapat Filmi Plus, Filming in Malaysia punya insentif. Jadi kita orang kena buat kat sana. So yang scene dalam tunnel pun kita orang bina tunnel tu dekat Iskandar Studio. Yeah, we forgot to mention that. Yeah. Seriously. Itu antara satu set yang paling besar yang dan paling detail yang pernah aku tengok dalam filem Malaysia. Yes. Dia main. Tapi memang believable lah tempat tu. Betul wujud kan. Yeah. So jadi jadi untuk tunnel tu memang kita bina dekat sana. Color grading and also sound. Sound kita orang mix. Kita boleh katakan almost 99% bekerja dalam kita orang punya filem ni adalah orang Malaysia. Kecuali seorang. Iaitu kita orang punya sound designer, Hero nama dia. Dia daripada Jepun. Sound engineer. So dia yang buat sound. Dia buat sound. Dia banyak buat filem-filem yang besar juga lah. Dia buat untuk cerita-cerita. Rasanya cerita Ejen Ali apa semua tu lah. Boy. And then cerita Polisi Evo 3 apa semua. Yang bakal ni dia Polisi buat. Polisi Evo 3 dia juga? Dia buat juga. So jadi thank you Hero. Untuk sound yang sangat-sangat menarik. Yeah. Sebab bukan orang Namburi. Dan saya rasa untuk color pula itu memang dekat sana lah. Dekat Iskandar Studio yang kita orang ada colorist kita orang. Nama dia Helmi. Thanks Helmi.
kita sebenarnya nak berlama-lama lagi ni, tapi kita punya teknologi ni dia ada limit, dia ada limit. Tiba-tiba dia padam semua ni nanti. So aku takut terjadi benda tu, baik kita tapi berhenti lah dulu kan. Terima kasih banyak pasal banyak juga poin-poin dan juga cerita-cerita menarik kita dapat pada hari ni kan. Eksklusif. Ya, cuma aku nak tambah sikit. Pembabitan ni anggota Paskau. Anggota Paskau rapat dengan kita juga sampai sekarang. Masih lagi berhubung dan terjalin persahabatan yang amat kerap lah. Dan masa di sana, okay, ini bahagian aku. Aku ditugaskan untuk mengendalikan senjata dengan Paskau. Jadi mendirikan senjata, menjaga senjata, menjaga senjata, mengendalikan dan juga yang peluru tu semua. Pakai senjata ni lah. Untuk punya department lah. Sebab kat situ nampak diorang punya semangat, nampak diorang punya apa expression yang cakap benda baru pada diorang. Dan daripada situ juga pelakon-pelakon kita dapat belajar dengan lebih dekat lagi macam contoh-contohnya Pablo, yalah anggota Paskau yang dalam karakter Paskau tu, diorang datang cuci senjata sama, tidur bersama kan, hammock bersama, main-main bersama, kena jerit bersama, mandi sungai bersama. Dan shout out kepada anggota-anggota Paskau, kawan-kawan, anda memang terbaik. Last word. Kami ingin mengucapkan, ambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada yang menyokong, yang dah menonton lebih kepada 3 kali, 4 kali, ada yang lebih 5 kali. Terima kasih banyak-banyak. Tetapi kepada yang belum menonton, yang mana yang masih lagi menunggu-nunggu nak tengok review ke apa benda, please pergi tonton. Masih lagi ada tayangan Air Force di Pawagam. Tonton di Pawagam sebab kita orang buat filem ni khas untuk layar lebar, layar perak. Tak tahu sampai bila berapa lama ni? Kita akan tengok sambutan lah. Kalau sambutan ada lagi masih sebab panjang. Sebab sebenarnya orang ramai tak tahu, baru-baru ni pengakap Malaysia, persekutuan pengakap Malaysia, Negeri Sembilan, banyak-banyak negeri lain, dia ambil satu hall terus. Full. Saya terima kasih persekutuan pengakap Malaysia, terima kasih banyak-banyak atas sokongan padu. Jadi saya rasa banyak lagi, dan banyak juga adun-adun apa dia nak bagi balik kepada masyarakat dengan belanja hall-hall. Jadi show tu masih lagi jual, masih laris. Masih lagi. Jadi that's why yang kita harapkan untuk yang mana yang penonton-penonton biasa, pergi tonton selagi ada di Pawagam. Selagi bernyawa. Selagi bernyawa, tengoklah. Kalau tak ada nyawa macam mana pula? Betul. Teruskan sokongan. Okay, sebelum tu kita nak terima kasih kepada Katulis Dewa Cafe sebab sudi membagi kami ruang yang selesa ini. Lagi sekali kan? Lagi sekali ketiga ni. Kali ketiga. Kopi sedap. Terima kasih. Okay, dan rasa tu je. Terima kasih sekali lagi Zul dengan Opi sudi meluangkan masa untuk kita orang dan untuk penonton. Anything else? Kuat sikit. Tak ada energi. Okay. Lama sangat lah. Okay. Terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, suruh like, subscribe komen. Okay, subscribe, like. Jangan lupa tekan subscribe untuk channel Raksasa Manja. Betul. Ding ding ding. Oh, ada bunyi. Okay. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum.